رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar Zaliha Khairi? Alhamdulillah, baik. Irfan mesti sahur cukup tadi. Cukup, sebab energi dia pagi ni memang sangat banyak. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Ada juga selamat puasa kepada semua umat Islam yang menjalankan ibadah di negara kita. Dan ramai yang merindui bulan Ramadan. Betul. Akhirnya dapat juga kembali menjalankan ibadah. Pasti ini bulan yang saya merindui dan pasti kita memerlukan kepada ketakwaan untuk tertunjukkan kepada Allah SWT. Dan pada pagi ini dengan penuh kemuliaan kita akan mulakan SPM dengan perincian berkaitan dengan berita terkini. Jom kita bergerak ke sana. Mari kita. Baik. Dan anda juga boleh mengikuti siaran kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga melalui laman web secara rasmi RTM. Dan kita mulakan sebenarnya Selamat Pagi Malaysia pagi ini dengan titah Kebohongan Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dipertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia, bila mana baginda berdua menzahirkan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam di negara ini. Dan baginda berdua menyeru supaya umat Islam berlumba-lumba untuk meningkatkan ibadah mereka, juga untuk mengenepikan sebarang perselisihan faham dan juga perbezaan untuk mendapat barakah sepenuhnya di bulan yang mulia ini. Jadi Seri Paduka Baginda juga turut mengajak seluruh umat Islam untuk bersama-sama baginda bermunajat dan berdoa semoga Malaysia terus dirahmah dan diberikan serta dilindungi daripada apa juga bentuk ancaman, bencana dan juga musibah. Itu titah diraja. Kita lihat kembali di sini merupakan ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri Malaysia kita, di mana sekarang ini Perdana Menteri kita berada di Berlin sebenarnya. Jadi umat Islam mula menjalankan ibadah puasa Ramadan dan kepada perwakilan yang bersahur jam 4 pagi tadi dan solat fajar jam 4:35 pagi dianjurkan memenuhi waktu dengan membuka Al-Quran berserta tafsirnya sekali. Dan ini adalah ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat kembali, ini di antara ucapan-ucapan yang telah diungkapkan. Dan kita akan sebenarnya rungkai lebih lanjut sebentar lagi apa antara pesanan yang dibawakan oleh Yang Berbuat Perdana Menteri selain daripada pentingnya untuk menghayati ibadah bulan puasa dan juga apa pentingnya pendidikan dan berkaitan dengan akhlak. Kita akan bawakan sebentar lagi juga ucapan salam bulan Ramadan dari Menteri Komunikasi Yang Berhormat Fahmi Fazil yang mengajak semua umat Islam untuk meningkatkan amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya juga sama-sama kita semarakkan masjid untuk merapatkan ukhuwah dan silaturahim sesama umat. Dan beliau juga turut mengakhiri muat naik dengan titipan semoga setiap perkara kita lakukan dipenuhi kebaikan keberkatan insyaAllah dan juga marhabannya Ramadan insyaAllah. Baik, kalau kita boleh kongsikan, ini merupakan peratusan Ramadan. Raja Salman gesa segera tamatkan kekejaman di Gaza. Baik, kalau kita kongsikan di sini ya, Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz dalam peratusan sempena Ramadan menggesa kepada komuniti antarabangsa agar segera menamatkan jenayah kejam yang berlaku di Gaza yang menyaksi peperangan antara Israel dan juga Hamas yang telah meletus lebih daripada 5 bulan ketika ini. Dan bercakap sebagai penjaga duta dua kota suci Islam, Raja Salman mengucapkan terima kasih terhadap berkat dan doa masyarakat terhadap kerajaan Arab Saudi. Jadi Gaza berada di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang semakin meningkat selepas konflik berbulan-bulan yang berlaku antara Israel dan Hamas. Jadi kumpulan bantuan berkata hanya sebahagian kecil bekalan keperluan asas kemanusiaan telah dibenarkan masuk ke wilayah itu sejak Israel meletakkannya di bawah pengepungan. Jadi kita kena ingat di sini, bila mana dalam hari kita menghadapi cabaran, rasa agak sukar untuk memulakan semula ibadah puasa, ramai lagi ya rakan-rakan seagama kita di luar sana yang melalui dengan cabaran lebih getir lagi. Juga perlu kita kongsikan untuk pengetahuan umat Islam tentang kadar zakat fitrah mengikut negeri yang terbaru ini. Kongsikan juga di laman media sosial berita RTM. Kita boleh terus ke laman Instagram untuk melihat apa antara kadar minimum, kadar wajib, kadar lain untuk sama-sama kita menjalankan ibadah. Juga ini sebenarnya ada dua mesej ni, Irfan. Berita baik bila mana setiap negeri akan ada dua pusat dialisis. Tetapi perlu juga peringatan di sini untuk kita mengurangkan pengambilan gula. Ya, betul. Kalau kita boleh lihat seketika ini, Malaysia berada di tahap yang sedikit terancam dengan penggunaan dan pengambilan gula. Jadi kita perlu bersama-sama menitik berkat isu ini supaya Malaysia berada dalam keadaan yang baik dan rakyat kita juga terjaga dan harmoni, insyaAllah. Kita bukan nak suruh menghentikan pengambilan gula secara terus, tapi barangkali secara berperingkat untuk menjadi lebih sihat dan kesihatan itu lebih terjaga selepas ini. Okey, kita ambil sekali lagi sedikit
ungkap ataupun sedikit visual lawatan rasmi Yang Amat Perdana Menteri juga bersama beliau Menteri Luar, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta Duta Malaysia ke Jerman, bila mana Malaysia telah pun mencari begitu banyak memorandum persefahaman untuk memulakan pembangunan hidrogen hijau pada tahun lalu. Germany saya rasa satu negara yang cukup baik untuk menjadikan contoh teknologi hijau seperti dan ini. Ia juga bertujuan untuk mencepatkan penyah karbonan dan kuasa termal TNB menggunakan hidrogen hijau yang dihasilkan daripada sumber tenaga boleh baru itu. Di sambungan baru yang kita lakukan bersama Malaysia dan juga Jerman. Okey, kalau kita boleh kongsikan sedikit lagi perkongsian. Ini berkaitan dengan pendidikan, tidak wajar mengesampingkan, maksudnya mengenepikan disiplin itu. Titipan yang kita dapat kongsikan daripada Dasuriani Ibrahim. Okey. Beliau sebenarnya berkongsi banyak pengalaman sebelum ini bila mana pentingnya akhlak dan juga integriti ini diamalkan dengan pendidikan, kerana tidak ada gunanya kalau pendidikan tinggi tapi kita tidak berakhlak. Terngiang dalam ingatan liputan beliau ketika mengingat kembali kes-kes yang sepatutnya tidak berlaku, keganasan terhadap pelajar dan bagaimana sebenarnya boleh dihilangkan ataupun dihentikan dengan penghayatan akhlak yang lebih baik di kalangan di kalangan kita. Sebab kita juga memerlukan kepada pelajar ataupun pelajar-pelajar di Malaysia ini yang mempunyai sikap yang menyeluruh ataupun holistik. Jadi bukan sahaja kepada akademik, tapi kita perlu titikkan beratkan juga kepada keikhlasan dan juga kewajaran kita untuk terus mendapatkan akhlak yang baik. Okey? Dan ini kita kongsikan sedikit. Ya, walaupun bulan Ramadan, bulan puasa, masih lagi kita digalakkan untuk beriadah demi mengekalkan gaya hidup yang sihat. Barangkali timing itu kita tukar sikit. Ada yang jogging before sahur, ada yang lepas berbuka, lepas tarawih. Ini bila mana Kementerian Belia dan Sukan mengalokkan usaha menaik taraf kawasan-kawasan premis sukan yang terbiar. Jadi ini barangkali untuk memberikan, ini pasti juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Producer kita kata beliau jogging selepas tarawih. Selepas tarawih. Oh, kalau macam kita mungkin sebelum sahur. Baik, jadi kita akan kongsikan pelbagai topik menarik selepas ini. Jadi kita akan berhenti berat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan, dipanjangkan umur untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Tentu sekali bermula daripada bulan Rajab lagi hingga masuk bulan Syaban hingga Ramadan. Kita berdoa tak putus-putus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Taala panjangkan umur kita untuk masuk di dalam bulan Ramadan. Baik, para penonton sekalian, saya nak tanya satu soalan. Kalaulah ada pasaraya yang tawarkan mega sales kepada kita 90% diskaun, apa perasaan kita? Wah, mesti teruja dan gembira kan? Kita akan berpusu-pusu untuk pergi ke pasaraya tersebut untuk dapatkan diskaun. Kalau harga tu 100, kalau diberi 90%, bayar RM10 je. Masya Allah, ini tawaran mega hebat. Begitulah analogi dan perumpamaan Allah Ta'ala sediakan tawaran Ramadan adalah keampunan dosa-dosa kita yang lalu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, sungguh-sungguh dia berpuasa, maka Allah Ta'ala tawarkan keampunan dosa-dosa yang lalu. Allahu Akbar. Ini istimewanya Ramadan. Allah nak peruntukkan masa untuk ampun dosa-dosa kita. Kalau kita tak minta ampun daripada Allah dan berpuasa tak bersungguh-sungguh, makna sombonglah kita. Allah Ta'ala nak ampun dosa tapi kita buat dek je kan. Sebab itu kita kena berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka pintu-pintu syurga.
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga dan Allah Ta'ala tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Tujuannya apa? Untuk membuka pada orang-orang berpuasa, inilah tempat yang kamu akan diami sekiranya berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Dan Allah Ta'ala akan larang, Allah Ta'ala akan tidak akan membenarkan orang yang berpuasa masuk ke dalam pintu neraka. Sebab itu, para hadirin sekalian, kita kena berpuasa dengan bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala nak ampun dosa kita dan Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah tawaran mega hebat Ramadan kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu, kita kena ambil peluang di dalam bulan Ramadan ini untuk kita berpuasa, kita beribadah. Mudah-mudahan tawaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita tidak lepaskan begitu sahaja. Rugi, tuan-tuan. Dahlah Allah Ta'ala panjangkan umur kita masuk bulan Ramadan, tapi kita berpuasa, kita buat dek je, kita buat tak reti je. Itu amatlah rugi sekali. Jadi jom kita rebut tawaran dalam bulan Ramadan, berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Zaleha. Seperti biasa, kita akan berikan ruang ini kepada rakan konti kita dan kita terus terbang ke Melaka FM bersama dengan DJ Da Asrul untuk perkongsian Jelajah Ramadan Melaka FM 2024. Silakan Da Asrul. Baiklah, terima kasih rakan pengacara Irfan dan juga Zaleha di studio Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi secara langsung di saluran berita RTMI TV123 dan juga di TV1. Baik, perjalanan siaran Melaka FM hari ini 12 Mac 2024 di Melaka FM dan pagi ini bersama dengan saya, Da Asrul, menemani pagi anda menerusi segmen Gegar Pagi 6.10 dan topik Gegar Pagi hari ini iaitu ragam hari pertama anak bersahur. Yang nak hantarkan perkongsian boleh terus saja WhatsApp kami di talian 0108 06 1023, dan untuk segmen seterusnya pada pukul 10 hingga 2 petang nanti bersama dengan Cikgu Murni, anda boleh buat permintaan lagu bermula pukul 11 pagi nanti dan pukul 2 hingga 5 petang menerusi Panorama 25 bersama dengan DJ Daim, dan di sebelah petang menerusi Santai MFM 58 bertemankan DJ Yat Melati dan juga Relax MFM 8.12 tengah malam bersama dengan DJ Puja. Dan hari ini satu Ramadan, kita dah pun menjalani ibadah puasa. Selamat berpuasa kepada pendengar Melaka FM, dan antara program khas di Radio Melaka FM sepanjang Ramadan ini yang boleh saya kongsikan, kita ada kapsul khas Ramadan Kampung Seronok, lepas tu kita ada tadarus Al-Quran, tazkirah Ramadan, kapsul Ramadan Serikandi Pilihan dan juga banyak lagi rancangan-rancangan khas sepanjang Ramadan di Melaka FM. Dan itu tadi mengenai siaran Melaka FM sepanjang Ramadan ini, dan saya nak kongsikan sedikit Jelajah Ramadan Melaka FM yang telah pun dilancarkan di Terengganu pada 10 Mac yang lalu. Dan di negeri Melaka, Jelajah Ramadan Melaka FM akan berlangsung selama 2 hari iaitu pada 21 dan juga 20 Mac 2024 minggu hadapan. Dan Jelajah Ramadan kali ini kami akan melibatkan 6 parlimen sebagai checkpoint, dan konvoi akan turut disertai oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat dan juga penaja-penaja. Dan antara pengisian program yang boleh saya kongsikan pada 21 Mac nanti, kita akan kami akan melepas di dari RTM Melaka menuju ke Masjid Pangkalan Minyak Dun Air Molek di bawah Parlimen Hantu Hajaya, dan ia merupakan satu checkpoint yang pertama. Dan checkpoint yang kedua, kami akan berada di Jeprun Bandar Melimau di bawah Parlimen Jasin. Seterusnya checkpoint yang ketiga di Masjid Nurul Huda di Asahan di Parlimen Alur Gajah. Checkpoint yang keempat, kami akan berada di Villa di Aqua Kampung Pulau di bawah Parlimen Masjid Tanah. Dan checkpoint yang keempat ini yang Mak Berhormat Ketua Menteri Melaka akan turut serta. Checkpoint yang kelima, kami akan berada di Masjid Cina Kerubung di bawah Parlimen Tangga Batu, dan yang terakhir di Kolej Mikos Melaka. Dan sebenarnya seramai 5 orang asnaf yang terpilih akan menerima sumbangan bakul makanan di setiap checkpoint yang akan kami singgah. Tim Jelajah Ramadan
Pemadam Melaka FM ini dan juga barisan penaja serta juga rakan-rakan strategik yang mengikuti konvoi. Dan di Kolej Mikos, kami akan tim jelajah Ramadan ini akan bergotong royong, tapau dan juga mengagihkan bubur lambu kepada orang awam. Dan selepas itu, tim konvoi jelajah Ramadan akan bergerak ke Masjid Al-Falihin Alai untuk berbuka puasa bersama dengan penduduk di Kampung Baruh Alai. Itu ialah hari pertama. Dan hari kedua, insyaAllah skuad jelajah Ramadan di peringkat KL akan bersama dengan tim jelajah Ramadan di Melaka FM, kami akan berada di rumah warga emas Teluk Emas Melaka. Itu antara yang boleh saya kongsikan jelajah Ramadan Melaka FM pada tahun ini. Nantikan kemas kini dari semasa ke semasa menerusi portfolio platform media sosial di Melaka FM. Apapun, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Kembali semula bersama dengan rakan setugas. Terima kasih DJ Dasro untuk perkongsian Melaka FM Saksi Pagi tadi. Baiklah, seperti yang kita katakan tadi Zaliha, bulan puasa ini adalah bulan yang kita nanti-nantikan. Bulan yang sangat dirindui dan kita nak tahu cara bagaimana untuk kita memarahkan bulan ini bersama keluarga tercinta. Dan semalam juga saya dikabarkan kemeriahan, banyak persiapan yang dilakukan oleh mereka yang terutamanya sudah berkeluarga. Dan itu juga akan kita kupas untuk topik Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini bersama kami Dr. Muhammad Ridwan bin Ramli yang merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Shalom. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga. Betul ya, kalau mungkin juga dikongsikan dengan Doktor bila mana keluarga, bukan saja yang solo, yang berkeluarga lagi meriah sebenarnya persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Mereka dah fikir nak pergi tarawih kat mana dan sebagainya. Setiap kali tiba bulan Ramadan ini, apa yang Doktor fikirkan terutamanya bagi perspektif mereka yang sudah berkeluarga? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas jemputan pada pagi ini. Kita melihat kepada Ramadan ini adalah satu bulan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi terdahulu pun disyariatkan untuk berpuasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Untuk tujuannya, maqasid puasa itu adalah untuk bertakwa. Mudah-mudahan kamu menjadi insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa inilah yang akan kita bina dalam sesebuah keluarga. Macam mana nak jadi ayah terbaik, macam mana nak jadi ibu yang terbaik, macam mana kita nak didik anak-anak yang terbaik untuk kita mengimarahkan bulan Ramadan, sempena bulan Ramadan yang mulia ini, untuk kita jadikan ianya satu platform untuk kita meletakkan nilai-nilai sebuah keluarga yang baik berdasarkan kepada platform Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Sebab sebelum tu kita pergi dulu, apa maksud puasa? Nak didik keluarga ni kita kena kenal dulu lah apa maksud puasa, kan? Nak explain ke anak-anak kecil ni. Nak cakap ke anak tu puasa, tiba-tiba hari ni ayah bangun pagi, mak bangun pagi. Anak tak tahu kenapa ni. Dah tak boleh makan pula tu, kan? Dah tak boleh makan pula tiba-tiba. Kenapa ayah aku 4:30 dah bangun pagi ni? Dah sarapan, mak aku dah masak pukul 4, kan? So benda-benda sebegini perlu kita terapkan kepada anak-anak. Kita sebut kepada mereka bulan depan Ramadan. Sepatutnya kita ada Rejab, Syakban, kita ada Ramadan. Ini adalah bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah untuk kita persiapan kita kepada bulan Ramadan. Sebab itu sebelum datangnya Ramadan, kita dah bagi tahu anak kita, dah bagi tahu keluarga kita, dah bagi tahu orang yang terdekat dengan kita, Ramadan pertama macam ni, kedua macam ni, ketiga macam ni, konsep puasa macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kepada anak. Tiba-tiba kita puasa, kita bangun pagi, kita bangun subuh pagi, kita bangun, kenapa kita bangun pagi, kenapa kita kena sahur, kenapa kita kena menahan diri daripada makan dan minum. Sebab konsep puasa itu adalah menahan diri daripada makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Adakah konsep la'allakum tattaqun itu hanya tak makan, tak minum? Tak. Dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa dan perkara yang mengurangi pahala Ramadan, puasa itu tadi. Benda inilah yang kita kena terapkan kepada anak-anak kita daripada kecil lagi.
masa dia kecil kita dah terap kepada dia setahun, dua tahun, tiga tahun supaya mereka faham, keluarga faham apakah persediaan-persediaan mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Baik, doktor, kalau kita boleh kongsikan, bapa adalah ketua keluarga dan pastinya perlu melakukan persediaan yang cukup rapi untuk memastikan anak-anak ini diberikan pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang cukup untuk bulan puasa ini. Jadi apa di antara perkara yang perlu ditekankan oleh seorang bapa sebenarnya? Okey, baik, terima kasih atas soalan tersebut. Sebab itu maqasid puasa tadi la'allakum tattaqun, bersempena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Itu konsep tadi. Bertakwa itu kita nak selamatkan diri kita, kita nak selamatkan anak kita, kita nak selamatkan keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Benda ni kita kena terapkan anak-anak. Dan nak jadi seorang bapa bukan satu benda yang mudah. Adalah satu benda yang cukup sukar. Dialah ketua keluarga, dialah suami, dialah kena jaga seluruh ahli keluarga dia. Bagaimana aku nak didik anak aku ini selari dengan syariat Islam? Kan? Kalaulah anak kita kan, anak kita terkena api sikit je, kan kena kat dapur kan, apa perasaan seorang ibu? Panik takut kan, ambil suri kereta start motor pergi, ambil suri kereta start motor pula kan. So terlalu panik untuk pergi untuk kita rawat anak kita tu, kena melecur ke macam mana ke kan. Ini lagilah api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya daripada apa, daripada kayu dan juga manusia. Kalau anak kita tadi terkena api yang sedikit pun kita rasa dah yang kabut, macam mana isteri kita, anak kita? Sebab konsep sesebuah keluarga itu adalah untuk kita mendidik mereka, bukan saja kita nak sayang mereka di atas muka bumi. Kita nak sayang mereka sehingga pada hari akhirat. Kan macam mana kalau kita mampu pada hari ini, bulan puasa yang kita ambil inspirasi daripada bulan puasa ini, masa inilah kita nak bersama dengan mereka, kita nak didik mereka. Kalau nak berubah pada bulan puasa, orang cakap kan, isteri suami cakap kat isteri, saya nak berubah tahun ni. Boleh tak kita solat jemaah bersama-sama? Kan isteri support. Jangan isteri kata, abang lain macam, wasiat dah tulis belum? Takut macam tu kan. So saling support di antara satu sama lain. Begitu juga dengan suami. Isteri cakap kat suami nak berubah tahun ni. So kita mulakan dengan Ramadan. Bantulah saya, bantulah abang, bantulah sayang untuk kita berubah. So itu adalah konsep sebuah keluarga yang baik, iaitu saling bantu membantu di antara satu sama lain. Suami bantu isteri, isteri bantu suami, anak jangan lupa. Anak itu sebab itu ada pepatah mengatakan, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Bila doktor sebut tentang mendidik anak dan memberikan mereka ialah pengetahuan tentang penting untuk mengimarahkan bulan Ramadan ini, dari aspek kesederhanaan ini, kita tahu kita nak raikan kejayaan anak kita melakukan ibadah puasa sepanjang hari, terutamanya anak yang kecil-kecil. Tapi bila sampai ke bazar Ramadan, kadang-kadang doktor, kita kadang-kadang terlupa tentang konsep sebenar di sebalik ibadah puasa itu. Jadi bagaimana peranan ibu bapa dalam pada untuk memberikan tahniah kepada anak-anak mereka? Okey, you boleh puasa satu hari, you boleh berbuka apa you nak, tapi dalam pada itu juga kita kena ingat mesej sebenar di sebalik berbuka puasa, dan untuk kita mengingati terutamanya mereka yang berada dalam kawasan konflik sekarang, untuk terus bersederhana. Okey, kita melihat, kita boleh tunjuk kepada anak-anak bagaimana konflik yang berlaku. Mungkin nak pergi Palestin itu terlalu jauh, tapi itu realiti yang berlaku pada hari ini, bagaimana rakyat di sana yang sesara. Kita boleh beritahu anak-anak macam mana. Sebab itu pendidikan ini dia bermula daripada rumah. Ibu bapa yang segala-galanya mencorakkan anak ini bermula daripada rumah. Setiap anak yang lahir adalah kain putih. Yang mencorakkan adalah sama ada Majusi ke Nasrani ke, nak jadi, nak pergi pasar Ramadan tu nak beli benda yang Allah, hai pasar Ramadan ni seronok kan. Macam-macam masa itulah kita nak beli macam-macam. Kita tarik tangan anak kita sebelum ke pasar Ramadan, kita bagi tahu siap-siap. Ini kita kena bersederhana. Kita beli mana yang patut briefing sahaja. Briefing dulu kat rumah. Briefing dulu mereka kat rumah, kat dalam kereta. Kita beli mana yang kita nak makan. Kan kita ambil pengajaran. Mungkin buat puasa tahun lepas, kita beli banyak-banyak longgok satu meja, penuh satu meja. Sampai nak sahur makan, tak habis. Ya, sampai sahur. Kadang-kadang buang macam tu saja kan. Kita makan mungkin apa ni, air.
kurma, nasi dah cukup dah. Ya. Dan dah mula merangkak dah nak bangun ya, solat maghrib untuk solat apa tarawih kan. Betul. So konsep kesederhanaan itu perlu dididik dalam kepada dalam diri anak-anak. Mungkin anak-anak tadi yang berpuasa kan, anak-anak yang berpuasa mungkin kita bagi RM5, RM10. Adik nak makan apa hari ni? Ini kita beli makan yang adik nak makan saja. Yang rasa nak makan. Jangan beli benda yang terlitah ikut selera aja kan. Ya. Ikut iman, ikut takwa, ikut Ramadan macam mana. Adik mampu makan apa? Kalau adik mampu makan satu ketul ayam, adik beli satu ketul ayam. Kalau adik mampu untuk minum satu gelas air, satu cawan air, beli satu cawan air saja. So konsep kesederhanaan itulah yang kita perlu terapkan di dalam diri anak-anak kita. Bukan kesederhanaan dalam diri kita saja. So kita hendaklah bukan kata kedekut untuk diri sendiri. Bukan, itu kesederhanaan. Dan kita juga sebarkan, bagi tahu kepada anak dan kita konsep untuk bersedekah. RM10 tadi, adik kalau ada adik duit lebih boleh tak adik bersedekah kan kepada masjid kan, nanti kita nak pergi tarawih malam dalam ni. Satu dah. So kat situ dah dua dah. Betul. Yang pertama tadi konsep berjimat cemat. Yang kedua, adik kalau ada duit lebih nanti bagi kat masjid malam di RM2 boleh tak? So bagi tahu pahala itu adalah berlipat kali ganda. Bagi tahu ke anak sebab mereka tak tahu kan. Berlipat kali ganda bila adik letak nanti dalam masjid duit tu. Apa ni? Yang ni yang ayah bagi RM10, yang Allah nak bagi nanti yang adik puasa ni lebih banyak lagi. Baik. Okey. Nah, selain kita bercakap tentang konsep ataupun aspek kesederhanaan ini kan, pastinya juga kita perlu titik beratkan dari segi amal ibadah sepanjang bulan puasa ini. Jadi, apa di antara ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk mengimarahkan bulan puasa bersama dengan anak tercinta? Okey, baik. Ramadan ialah bulan ibadah. Kan itu semua sudah tahu. Ramadan adalah madrasah ataupun sekolah untuk kita mendidik diri kita, mendidik anak kita, mendidik isteri kita, ahli keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita untuk kita sebarkan. Bulan ini adalah bulan yang sangat pemurah. Bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan kasih sayang kan. So aktiviti-aktiviti kita bersama anak-anak itu sangat luas. Kan kalau sebelum ini kita tak mampu untuk, kita tak sempat untuk berbuka, untuk makan semeja dengan anak-anak. Datangnya Ramadan, kita boleh duduk semeja dengan anak-anak dan isteri kita kan. Itu mahal. Kan sibuk kan pagi. Kadang-kadang kita keluar kerja pagi, pukul 6, 6.30. Anak-anak belum bangun. Kan kita balik pukul 10, anak-anak dah tidur. Datangnya Ramadan mengajar diri kita, mengajar anak kita, mengajar isteri kita untuk kita duduk semeja. Kita wakafkan waktu untuk kita bersama anak dan isteri. Itu adalah satu perkara yang mahal untuk kita praktikkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, kita ajak anak dan isteri kita untuk solat berjemaah. Kita kejut anak kita, kita kejut isteri kita bangun pagi. Bukan sahaja kita nak makan. Kalau sebelum ni bangun, pergi sekolah. Kita tak cakap pun bangun, solat subuh tak. Yang ni bulan Ramadan, bangun, kita nak sahur, kita nak solat Jumaat, kita nak pergi sekolah. Tiga dalam satu. Satu benda yang cukup mahal. Kalau sebelum ni kita balik pukul berapa? 10 malam, 9 malam. Kita tak sempat untuk makan bersama anak-anak kita pada waktu petang kan. So setengah jam sebelum berbuka puasa, itulah waktu yang paling sesuai untuk kita bersiap semua. Kalau boleh pukul 7 petang tu, semua makanan dah ada atas meja. Semua anak, semua isteri dah ada atas meja. Dah meja pula. Yelah, dah bersedia untuk berbuka puasa. Atas kursi, makanan atas meja. Doktor, bila doktor sebutkan tentang ialah persediaan bila pukul 7 semua dah bersedia, bagaimana sebenarnya barangkali untuk kita sama ratakan, memberikan lebih tugasan kepada anak-anak supaya mereka rasa terlibat sekali dalam penyediaan. Supaya taklah ibu seorang yang berlari ataupun betul, ayah seorang yang berlari di dapur untuk menyediakan juadah buka puasa ini. Supaya masing-masing ada pada masing-masing. Jadi rasa kebersamaan, togetherness itu ada di kalangan keluarga. Kebersamaan dalam bulan Ramadan. Sebab itu dalam ayat yang saya baca tadi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nak selamatkan diri kamu daripada api neraka. Bukan kita seorang. Bawa anak, bawa isteri. Buat baik kepada isteri. Dapat pahala. Buat baik kepada anak, dapat pahala. Macam mana nak buat baik kepada isteri? Tolonglah masak kat dapur. Kan? Hari ini, ayah nak buka puasa dengan apa? Hari ini nak buka puasa dengan patin tempoyak. Sedap tu kan? So, apa tugas kita? Takkan kita nak serah kepada isteri 100% kan? Kalau kita tak pandai masak sekalipun kan?
Okey, jom adik, kita pergi beli ikan patin kat pasar. Kita pergi beli bunga kantan, kita pergi beli kunyit, kita pergi beli lada. Kita tolong ibu hari ini siapkan untuk masak bersama. Nampak tak doktor pandai masak? Itu lah. Dia dah baca resepi tu. Kan? So, itu kebersamaan. So, bila dah siap semua, kita siap ikan apa semua. Ayang, dah siap semua ni. Boleh tak tolong masak petang ni? Sejuk hati. Gembira suami isteri tadi. Yeah. Percaya saya cakap, kalau kita sediakan makanan yang baik, okey, adik tak boleh tak tolong potong bawang, potong sayur? Tanya pula, tugas isteri ni penat sebenarnya kan? So masa ni bukan masa untuk kita membebankan isteri. Bukan kita nak membebankan seseorang. Betul. Tetapi kita nak kebersamaan tadi. Kita tolong suami isteri kita, dapat pahala tak? Dapat pahala. Kita bantu, kita ajar anak kita benda yang baik, dapat pahala tak? Itulah konsep la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Erti takwa itu adalah kita nak elakkan semua keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita boleh kongsikan di sini. Tinggi nilainya Ramadan ini kepada keluarga kita, khususnya untuk kita memarahkan bulan puasa bersama isteri dan juga anak tercinta. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Muhammad Ridwan Ramli, pensyarah Kanan Akademi Pendidikan Islam Kota Perak Ujian Shah Alam, untuk perkongsian pada pagi ini. Okay, baik. Sebelum kita teruskan dengan segmen berikutnya, kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan satu paket. Gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Bersama kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk Ifan teruskan dengan slot SPM sesini, kita mulakan dengan perincian perkongsian yang pertama. Program penabungan PTPTN diperkenal MINDEF bersama Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera mulai tahun ini dikenali sebagai Simpanan Pendidikan Madani SPM, ia khusus untuk murid tahun 1 melibatkan anak anggota Angkatan Tentera Malaysia. Simpanan Pendidikan Madani babitkan sumbangan tabungan ke dalam akaun SSPN kepada 9,335 murid tahun 1 bagi sesi Persekolahan 2024. Tindakan tegas bakal diambil di BKL ke atas pemegang lesen perniagaan Bazar Ramadan yang bertindak menyewakan tapak kepada pihak ketiga termasuk warga asing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dato' Zuleha Mustafa berkata, selain membatalkan, di BKL boleh menggantung lesen perniagaan Bazar Ramadan jika pemilik lesen tidak mematuhi garis panduan dan dasar yang telah ditetapkan. Membaca dan mendalami kepayahan hidup yang dialami masyarakat sekeliling nyata menjentik hati pelakon Putra Amaris untuk berkongsi rezeki bagi meringankan beban golongan yang memerlukan. Istimewa tahun ini, Amaris turut bekerjasama dengan penyampai radio Taizo Zainder menerusi Pertubuhan Kasih Taizo. Beberapa golongan yang memerlukan termasuk rumah-rumah kebajikan telah dikenalpasti sebagai penerima sumbangan. Bagi Amaris, dia percaya setiap rezeki yang dikurniakan oleh Allah itu bukan hanya usaha diri sendiri, sebaliknya adalah berkat orang ramai yang banyak memberi sokongan dalam perniagaan serta kerjaya seni. Justeru mengambil iktibar dari masyarakat sebelum ini, sejak tahun 2020, Amaris mula menggerakkan program Share Rezeki yang juga secara langsung menjadi ibadah infak sempena menyambut keberkatan bulan Ramadan. Tahun ini saya teruskan lagi program Share Rezeki yang pernah dilakukan 4 tahun dahulu, katanya ketika ditemui pada majlis pelancaran Share Rezeki 2024 Amaris X Taizender di Shah Alam baru-baru ini. Turut sama hadir bagi menyokong usaha murni ini termasuk penyanyi Masik Dayu dan Dato' Fiz Fairuz.
Baik, itu perkongsian SPM. Binuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا الله كامي لتأكن كمودي باتن لهر مسو مسو كامي دان كامي برلندوم دنانمو داري كجهاتن مريكا يا الله هنشركن كمبولان مريكا يا الله بجاكن باكاتن مريكا يا الله لبركن بنديريان مريكا Ya Allah musnahkan langkah mereka, cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk teruskan dengan segmen berikutnya berkaitan dengan Ramadan anugerah yang tidak ternilai. Mm-hmm. Jadi pada pagi ini kita berbahagia, kita cukup bersaji untuk bersama dengan Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, seorang penceramah dan juga motivator yang cukup dikenali di Malaysia ini. Datuk, apa khabar? Sihat? Eh? Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya minta maaf, saya tak apa tahu nama ni. Saya Irfan Dazaleha. Irfan Galeha. Datuk, yalah, kalau awal tadi kita cerita tentang dengan tetamu bagaimana kiranya nilai Ramadan itu boleh diapresiasikan oleh sebuah keluarga, tapi dari segi skala lebih besar, Datuk, setiap kali bulan Ramadan datang kita ternanti-nanti. Betul. Dan dari bukan saja dari segi kemeriahan persiapan, kemeriahan untuk sama-sama beribadah itu banyak grup tadarus petangnya dengan masjid mana nak pergi. Apa yang Datuk sendiri rindukan setiap kali Ramadan datang? Okey, yang pertama sekali perkataan Zaleha tadi, ternanti-nanti itu kan, ya. Itu satu benda yang saya rasalah, ternanti-nanti bukan saja hati ternanti-nanti, bukan saja perasaan ternanti-nanti, suasana ternanti-nanti, keluarga ternanti-nanti, tetapi ternanti-nanti dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternanti-nanti bahawa kita akan menjadi kekasih Allah. Ternanti-nanti bahawa redha Allah akan turun kepada kita. Ternanti-nanti bahawa hidup kita dikelilingi dengan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ternanti-nantinya. Okey, jadi para penonton dan mata sekalian, rasanya kita dah banyak mendengar, tapi saya mungkin ulang-ulang sikitlah. Ramadan ni kalau kita tengok dalam Al-Quran, terutamanya dalam hadis, paling tidaknya 3-4 perkara lah. Yang pertama sekali, Ramadan tu cerita bahawa ia adalah bulan satu-satunya dia panggil penghulu segala bulan. Penghulu. Mana penghulu daripada 12 bulan tu, itulah kemuncak segala bulan. Nombor dua, Ramadan selalu dikaitkan dengan dosa dan pahala. Mari kitalah menambahkan pahala dan menggugurkan dosa. Yang ketiga, Ramadan tu selalu dikaitkan dengan neraka syurga, neraka syurga, neraka syurga. Dan yang keempat, Ramadan itu selalu dikaitkan dengan membina kemanusiaan, membina diri, membina satu personality yang mungkin dinamakan sebagai mukmin personality. Personality
inilah sebagai ayah-ayah yang terbaik, sebagai katakan sebagai suami-suami yang terbaik, sebagai isteri-isteri yang terbaik, sebagai pekerja-pekerja yang terbaik, dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastikan kita telah menjadi umat yang terbaik. Khairu ummah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah khairul ummah, umat yang terbaik. Jadi Ramadan adalah merupakan kunci, kunci umat yang terbaik, kunci suami yang terbaik, kunci isteri yang terbaik, kunci pekerja yang terbaik, akhirnya kunci insan yang terbaik. Ini yang ternanti-nanti dan ditunggu-tunggu itu agaknya. Baik. Dato', seperti yang Dato' cakapkan tadi, ia merupakan kunci kepada semua kejayaan, dan ini juga merupakan kunci kepada pintu syurga sebenarnya, kan? Kerana pada bulan ini pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Jadi apa yang boleh Dato' kongsikan tentang persepsi tentang bulan ini patutnya kita penuhkan dengan ibadah untuk tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Okey, terima kasih. Para penonton yang mati sekalian, bila sebut kunci kepada syurga, kunci kepada kejayaan dunia dan akhirat, artinya yang kita baca-bacalah, yang kita tengok, yang kita beritahu oleh ustaz, orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Yang pertama sekali, bulan Ramadan ni penuh dengan tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Misal tadi tentang syurga, kita berbuka puasa. Petang ni kita berbuka puasa. Kalau puasa kita berbuka puasa. Masa kita berbuka puasa itu, masa itu katakanlah kopak kurma makan dengan kurma, makan dengan dates, makan kita makan. Ketika itu ribu-ribu manusia dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut tu. Dan sampai malam, bukan hari itu saja, setiap malamnya pembebasan daripada neraka kepada syurga akan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sebut tadi, dalam bulan Ramadan ni syaitan dibelenggu. Iblis dibelenggu, syaitan dibelenggu. Yang ketiga yang disebutkan tadi ialah bahawa pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Okey, dan ada orang yang menyeru, ada malaikat menyeru. Di mana orang yang nak buat kebaikan, segeralah ambillah kesempatan. Take every opportunity, every minute, every second of it, make full use dalam bulan Ramadan ini. Dan pada yang juga malaikat tadi menyerukan kepada yang mereka melakukan terus kejahatan, berhentilah. Berhentilah, stop, stop making kejahatan, stop making mungkar, stop, stop, stop. Jadi maknanya kalau itu seruannya, saya nak sampaikan seruan ini, panjangkan kepada para penonton yang saya hormati sekalian. Marilah kita perbanyakkan amal salih untuk Ramadan ini, bagi menjawab soalan yang akhir tadi yang tadi itu. Bagi Ramadan ini, yang pertama sekali insyaAllah bangun pagi tadi kita dah bangun. Sahur, bangun sahur, barakah, sahur barakah, sahur barakah, sahur barakah. Yang kedua, agaknya kita sudah melakukan sedikit sembahyang tahajud pagi tadi. Pentiraknya 2 rakaat, 4 rakaat dan sebagainya. Dan ke masjid. Jangan lupa para penonton yang ramadhan, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Mendapat salat subuh di masjid. Selepas itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu baca Quran. Lepas baca Quran kita pergi kerja. Pergi kerja, kerja yang baik. Jaga akhlak kita, akhlak yang terbaik. Ni, teman-teman dekat sini ni, jaga akhlak yang terbaik. Semuanya, saya pun yang dah tua bangka ni kena jaga akhlak yang terbaik. Dan insyaAllah berterusan malamnya, bertadarus Al-Quran disebutkan tadi. Baca Al-Quran, baca. Pada masa yang sama, memohon kepada Allah pengampunan, pengampunan, pengampunan. Dengan melelehkan air mata. Kalau boleh saban malam, melelehkan air mata, mengalirkan sebutir air mata. Sebutir air mata itu boleh memadamkan api neraka. Kata-kata ulama' lah, 70,000 tahun kiraan di akhirat. Jadi itulah lebih kurangnya. Datuk, dan apa yang Datuk kongsikan ialah juga penghayatan di sebelah bulan Ramadan ini bukan saja untuk memastikan ibadah kita itu top notch, kalau kita boleh gunakan terma tersebut, juga betul, untuk memastikan kita memikirkan mereka yang memerlukan sedekah di bulan Ramadan juga sangat-sangat digalakkan. Bagaimana ini boleh diterapkan di setiap peringkat masyarakat? Okey, tambah sekali ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ini model kita. Model kita menghayati Ramadan ni tidak lain dan tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni sangat-sangat dermawan, sangat-sangat extremely philanthropic. Suka menderma, suka menderma, suka menderma. Tetapi dalam bulan Ramadan ada hadis mengatakan seperti angin yang kuat, seperti ribut itu cepat dia dapat dikeluarkan, dapat dikeluarkan, dapat dikeluarkan. Artinya
para penonton yang mati sekalian, dalam bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama. Ramai lagi yang miskin, ramai lagi anak yatim, ramai lagi yang the unfortunate, ramai lagi yang the underserved, lagi ramai lagi yang memerlukan bantuan kita dan sebagainya. Terutama teman-teman macam di Palestin. Cantik saya tengok ni orang Palestin kan. Mari kita bantu mereka. Bukan saja dalam setting masyarakat kita, masyarakat Malaysia ni yang ada kemampuan ini, tapi setting masyarakat yang di luar, yang tidak ada kemampuan dan ditindas dan juga menghadapi maut hari-hari. Anak yang mati, bapa yang mati, suami yang mati, isteri yang mati. Ini sangat memerlukan bantuan. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni, kalau boleh lah, kalau boleh tuan-tuan, daripada satu Ramadan hari ini ni, cepat tangan. Isteri pun cepat tangan, suami pun cepat tangan, anak-anak pun cepat tangan. Berilah. Dan saya dapati orang Malaysia ni tak ada satu orang pun yang tidak boleh menderma seringgit misalnya. Untuk diberikan sedikit kepada teman-teman yang sedang mengalami berbagai-bagai bencana dalam hidup mereka. Untuk kita sama-sama meraihkan Ramadan ini, kalau mereka senyum, kita senyum. Kalau mereka ketawa, mereka kita ketawa. Kalau kita mereka menangis pun, kita sangguplah meneteskan sebutir air mata untuk mereka. Baik. Datuk, kita ini manusia biasa, iman kita ada naik dan turunnya kan Datuk kan. Mungkin ada yang hari pertama ni memanglah dah tahajud, semua dah bangun sahur, tapi mungkin hari kedua tu nak sambung perkara itu agak susah sebenarnya. Konsistensi tu bagaimana kita nak jaga aspek ini dalam bulan puasa? Okey, mungkin saya cadangkan satu dua perkara lah. Baik. Pertama sekali ya, kalau kita siapa kita punya surrounding? Who are our surrounding? Siapa dia? Kalau misalnya kita surrounding kita orang yang tidak mengingatkan kita, yang tidak menunjukkan contoh ke arah itu, maka kita pun agak-agaknya rasa-rasanya kita akan ikut cara yang begitu. Tapi kalau misalnya saya berkawan dengan orang yang selalu mengingat, jangan lupa nanti Zuhur kita berjemaah sama-sama. Jangan lupa nanti kita ada satu tazkirah nanti dekat altar Angkasa Puri ini, dekat surau, mari kita bersama dan sebagainya. Itu kawan. Yang kedua saya nak sebutkan. Itu kawan surrounding. Yang kedua yang saya rasa penting sangat ini ilmu. Kalau kita tahu ilmu, tadi tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala punya hebatnya tawaran. Apa dia? Benda yang sunat dalam Ramadan digandakan menjadi wajib. Benda yang wajib digandakan menjadi 70 kewajipan. Betul wajib. Macam kita datang kat sini, katakanlah datang kat sini memberikan ilmu ini, katakanlah wajib, dan saya diganjari 70 kali wajib. Setiap perkataan saya 70 kali, setiap gerak lidah saya 70 kali, setiap gerak tangan saya 70 kali. Ini hanya berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab itu yang ketiga yang saya fikir, para penonton yang betul sekalian, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai ketua keluarga, mari kita tunjukkan the modeling. This is the most important, the modeling, you know. The example has to be set by the leaders of the families, i.e. the father and the mother, and juga siapa juga yang dalam keluarga. Tunjukkan bahawa kita mulai satu Ramadan ini, manusianya lain, ibadahnya lain, pandangannya lain, senyumnya lain, ketawanya lain, akhlaknya lain, yang nak ditunjukkan. Kalau selama ni tengki-tengki isteri, tak nak lagi dah, tak nak lagi dah. Kalau selama ni masa-masa muka dengan mak mertua, tak nak lagi dah, tak nak lagi dah. Kalau selama ni makan kadang-kadang, makan main-main, makan begitu saja, sampai dua tangan makan, tak nak lagi dah. Tunjukkan yang terbaik. Dan pada masa yang sama, ibadat siang dan malam itu, tunjukkan yang terbaik kepada anak-anak kita. Jadi yang akhirnya saya nak jemputkan, ya, mana-mana pun kita tidak lewat lagi, tuan-tuan, untuk kita memberitahu anak-anak kita, didik anak-anak kita, bagi tahu the virtues of Ramadan kepada anak kita. Hebatnya Ramadan kepada anak kita. Unless and until they get into their heart, into their minds, benda ini, barulah insyaAllah kita akan dapati penghayatan Ramadan ikut cara Nabi dan para sahabat menghayati Ramadan. Kalau itu dapat kita ikut, maka bahagialah di dunia, maka bahagialah di akhirat. Dua orang yang kat sinilah saya rasa orang yang pertama dibahagiakan di dunia, dibahagiakan di akhirat. Amin, insyaAllah. Datuk sebut tentang mendidik anak-anak, memang sesuai untuk bawa soalan yang seterusnya, Datuk. Bila mana kita mahukan anak-anak ini faham dan mencintai ibadah tersebut, bukannya fear-based. Oh, tak puasa Tuhan marah. Semuanya you know, fear-based. Jadi bagaimana untuk kita memastikan anak-anak faham pada usia awal sehingga ke usia veteran nanti, supaya tidak ada celuk puasa, tidak ada puasa sebab terpaksa, sebab mereka mahukan melakukan ibadah tersebut dan mereka faham kenapa mereka melakukan ibadah tersebut. Bukan sebab dipaksa.
paksa dan takut. Okey. Yang pertama tadi saya sebenarnya bersahur tadi dengan dua cucu. Oh. Alhamdulillah. Berapa tahun? Dua darjah satu. Dia satu. Sekolah lah pagi. Semalam pergi sekolah. Oh, yeah. Hari ini dua. Seorang lelaki, seorang perempuan. Saya rasa terharu saya. Sama ada dia continue sampai akhirnya nanti masa berbuka atau tidak, tapi saya terharu. Ya. Sebagai datuk, saya terharu melihat macam mana ibu dan ayah mendidik anak ini. Ya. Dan saya pun dididik oleh ayah-ayah saya dulu, mak dan ayah saya. Macam itulah didikannya. Okey, nombor dua, apa yang saya nak sebutkan ialah kasih sayang. It has to be on the basis of love and affection. You must show your love. You know, bring them in full of love, in the surrounding of love, in environment of love. Jadi, kita gosok-gosok kepalanya. Katakanlah dia merengek-rengek pukul 11 dan minat-minat makan. Gosok-gosok kepalanya. Yeah. Okey, tak apa, kejap lagi. Pukul 7, kejap lagi. Ayah pun lapar. Tok Wan. Tok Wan dah umur 76 tahun tapi dia berpuasa lagi. Tengok Tok Nek sampai terbaring. Tak boleh berganggung dah. Tapi Tok Nek berpuasa lagi nampaknya. Ini Ahmad kan hebat ini. Ati kan hebat dengan besar. Benda-benda macam inilah. Yeah. Sebab itu, ibu dan ayah ni, apart from just telling them with love, telling them with affection, telling them with your heart, telling them bahawa ini adalah bukan saja dipaksa-paksa kita berpuasa dan sebagainya, tetapi mengatakan ini adalah yang terbaik. Kamu lakukan ini, syuanya kalau kamu berpuasa ni, insyaAllah cikgu akan sayang kamu, kawan-kawan akan sayang kamu, mak akan sayang kamu, ayah akan sayang kamu, above all Allah sayang kamu. Masya-Allah. Terus tak puasa 30 hari. Cukup nanti insya-Allah. Baik, Datuk, kalau kita boleh kongsikan lagi kepada penonton kan. Yeah. Apa di antara perkara yang kita sebagai ibu bapa mungkin terlepas pandang dalam bulan puasa ini supaya kita boleh elakkan dan kita penuhkan bulan puasa dengan penuh perkara kebaikan. Insya-Allah. Okey, terlepas pandang yang pertama sekali balik sekolah ilmu. Kan banyak kuliah-kuliah ilmu di masjid saya dan punya masjid Masjid Al-Ghufran di Taman Tun. Saya di Taman Tun di Ismail. Majlis ilmu, ada kuliah duhanya. Berdikit-dikit kuliah duhanya. Pagi tadi, isteri saya dah selepas saja subuh, dah bertadarus. Maknanya, majlis ilmu, majlis amal, majlis bertadarus, majlis qiyamul lail, majlis baca Quran beramai-ramai, majlis baca Quran bersorangan, majlis memakmurkan masjid. Semuanya nampak dan dapat dituntun ketika itu, pada hari ini insyaAllah. Jadi suasana itu, saya tengok di mana-mana pun, semuanya masjid yang belum cat, dicat. Surau yang belum cat, dicat. Benda-benda yang tak bagus, dibaguskan. Kalau misalnya ada lalang-lalang tu ditebas dan sebagainya. Ini sebagai nak meraihkan datangnya Ramadan. Tetapi satu benda lah yang saya nak sebut. Kadang-kadang kita tersilap sikit. Kita punya canang-canang untuk hari raya tu lebih daripada mencanangkan Ramadan. So itu waktu kita mul. The opinion of the people, the public opinion, the mentality, kita mul itu, mindset tu kita mul begitu, akhirnya kita condong kepada begitu. Dalam kepala kita ialah satu Syawal. Dalam kepala kita satu Syawal. Sebenarnya dalam kepala kita 30 Ramadan. Dan kalau misalnya 30 Ramadan tidak dapat disempurnakan, satu Syawal tak banyak artinya kepada kita. Betul. Itu belum lagi kita berbicara tentang Lailatul Qadar, belum lagi kita kongsikan. Belum lagi. Tak cerita lagi Lailatul Qadar. Nanti kita akan jumpa lagi insya-Allah. Boleh. Tak ada masalah. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali, seorang penceramah TVT untuk pengusaha Ramadan anugerah yang tidak ternilai insya-Allah. Terima kasih Datuk, begitu banyak yang penting dan bermanfaat dikongsikan kepada para penonton kita, khususnya ketua-ketua keluarga. Dan selamat berpuasa Datuk dan juga keluarga. Dan harap kita dapat jumpa lagi selepas ini. Kita nak ke Met Malaysia sebenarnya, Irfan. Untuk kita melihat cuaca untuk hari ini bagaimana, panas ke tidak, jom kita saksikan. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Berdasarkan paparan carta angin terkini, rantau negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Dan buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, kita akan beralih ke paparan gemeradar bagi melihat keadaan cuaca semasa, apa yang berlaku pada ketika ini di semenanjung Malaysia. Buat masa kini dalam keadaan cerah,
tiada hujan di kesemua negeri daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor. Baik, pada sebelah petang nanti kita masih lagi meramalkan keadaan cuaca kurang hujan pada hari ini. Pada hari ini di negeri Perak dan juga Selangor sahaja mempunyai kebarangkalian untuk berlaku pada sebelah petang nanti. Di negeri lain kemungkinan besar tiada hujan pada petang nanti. Baik, begitu juga di negeri Sabah dan juga Sarawak. Bagi negeri Sabah pada ketika ini seperti semenanjung, tiada hujan berlaku di kesemua bahagian. Di negeri Sarawak pula hujan kini masih lagi berlaku sejak malam tadi melibatkan bahagian Serian, Samarahan dan juga di bahagian Kapit hujan berlaku pada malam tadi. Tetapi nampaknya ianya semakin beransur reda. InsyaAllah ianya akan reda sepenuhnya menjelang ke lewat pagi nanti. Pada petang nanti di negeri Sabah seperti semenanjung, kita menjangkakan keadaan cuaca kurang hujan. Besar kemungkinan tiada hujan di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, tetapi keadaan yang agak berbeza di negeri Sarawak yang mana kita menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku di hampir kesemua bahagian pada sebelah petang nanti. Baik, seperti apa yang saya katakan tadi, negara kita buat masa kini mengalami keadaan cuaca kurang hujan di kebanyakan negeri untuk beberapa hari ini dan keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan suhu harian. Jadi dalam tempoh ini diharapkan kepada anda semua sentiasa bersabar, elakkan aktiviti luar dan pastinya tidak membuat pembakaran terbuka. Baik, ini saja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sawan kami di www.mit.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca serta anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Sekian sahaja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan.
buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Baik penonton, dalam kita meraihkan dan memeriahkan bulan puasa ini, pastinya kita juga perlu untuk berinfak kepada mereka memerlukan, lagi-lagi kepada negara yang bergolak seperti Syria, Palestin dan Yaman. Jadi pada pagi ini, kita kongsi kepada anda tentang kongsi set iftar senilai RM30 bersama dengan Nur Syahira Irwani binti Amran, pegawai perhubungan awam peduli insan atau lebih masa dikenali sebagai Syira. Assalamualaikum Syira, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, pada pagi ini aktiviti satu untuk menggalakkan perbuatan menginfak itu kepada mereka yang memerlukan. Jadi kalau kita boleh kongsikan pengalaman Syira sebelum ini, pada tahun lepas saya dikabarkan telah bersama dengan kepala intim ya, berada di Syria untuk memberikan bantuan. Kalau boleh kongsikan pengalaman di sana bagaimana? Okay, alhamdulillah pada Januari 2024 awal tahun ini sebenarnya Pertubuhan Peduli Insan Malaysia telah menggerakkan satu misi bantuan musim sejuk ketika itu, di mana ikon-ikon kemanusiaan peduli insan intim UNIC dan juga Farhatul Fairuzah sama-sama dapat pergi ke kem pelarian Syria di Lubnan. So ketika itu kami menjalankan agihan bantuan musim sejuk, tetapi pada masa yang sama ianya adalah satu persiapan untuk kempen infak Ramadan yang kini telah berlangsung. So dalam bentuk persiapan tu, dalam bentuk agihan ketika misi, kita dapat lihat bagaimana pelarian-pelarian Syria yang bertapak di Lebanon dan juga sebenarnya ada pelarian-pelarian Palestin juga di kawasan Lebanon itu sendiri yang sedang dalam keadaan sangat-sangat memerlukan, especially dalam bentuk makanan sebab kita dah nak pergi ke puasa pada waktu itu, tetapi mereka, ramai keluarga yang kita santuni mengatakan itu adalah bantuan kali pertama dalam bentuk kotak makanan yang mereka terima dalam tempoh 6 bulan. Kerana ketika itu perhatiannya banyak beralih kepada bantuan untuk Palestin. Jadi pelarian-pelarian ini, mereka ni di tidak mendapat bantuan yang sewajarnya lah. So alhamdulillah pada kempen musim sejuk yang lalu bantuan telah banyak dapat diberikan dan kini Pertubuhan Peduli Insan Malaysia telah menjalankan satu kempen infak Ramadan yang merupakan tahun ke-13 dan kini kita punya fokus utama adalah untuk tajaan set iftar dan juga sahur. Okey, saya hanya boleh gambarkan sahaja keadaan di sana apabila Syira bersama dengan ikon-ikon kemanusiaan. Jadi kalau boleh gambarkan bagaimana dengan perasaan apabila mereka telah mendapat kotak-kotak yang diberikan oleh Peduli Insan sebenarnya? Kebanyakan keluarga yang kita santuni dan juga ada anak-anak yatim yang mereka telah syahid ketika perang ataupun telah meninggal dunia akibat daripada kebuluran, kesejukan ketika itu. Mereka bila mendapat sesuatu bantuan, tidak terhad hanya kepada kotak makanan, mereka tidak henti-henti mendoakan. Bukan mendoakan Peduli Insan tetapi mendoakan penyumbang-penyumbang yang memberi infak, yang memberi bantuan melalui Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Satu benda yang kami tanam dalam Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini, kami adalah pengantara. Tetapi kalau kita nak cakap berkenaan bantuan tu sampai daripada siapa, ianya sebenarnya sampai daripada para penonton, daripada para penyumbang yang berinfak melalui Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Baik, jadi kempen infak Ramadan ini merupakan tahun yang ke-13 2024. Jadi untuk tahun ini siapakah sasarannya dan apa di antara bentuk bantuan yang kita akan berikan kepada mereka nanti? Okey, so untuk kempen infak Ramadan tahun ke-13 ni, sasaran Peduli Insan adalah kepada tiga negara, saudara kita yang berada di tiga negara, Syria, Palestin dan juga Yaman. Macam yang semua tahu, macam Syria, ia adalah satu krisis pelarian yang sangat besar yang sudah berbelas tahun. Menjangkau 2024, ianya sudah berbelas tahun dan PBB sendiri pernah mengatakan ini adalah satu krisis kemanusiaan yang sangat teruk yang pernah dihadapi. Kalau seperti ujian yang menimpa saudara kita di Palestin, kita dapat lihat melalui media masa, apa yang Rancangan Sabah Pagi Malaysia sendiri pun selalu tunjukkan, mereka ini terkesan akibat peperangan. Lepas tu bila mereka sudah capai ke kawasan selamat, diganggu lagi dengan rejim Zionis dan kini mereka dalam satu isu yang sangat-sangat ditekan dalam bentuk makanan. Kalau air hujan pun mereka boleh cakap
itu adalah milik mereka, rejim Zionis ni, mengatakan air hujan pun rakyat Palestin tak boleh. So untuk bantuan yang Peduli Insan telah sampaikan, kita dah beri dalam bentuk tangki air mengikut kepada situasi yang mereka perlukan lah. So untuk kempen infak Ramadan ni, kita fokus utamanya adalah untuk set tajaan iftar serendah RM30. Dan juga kita sediakan juga set sahur berupa kotak makanan asas yang boleh mereka guna dalam tempoh 3 ke 4 minggu bergantung kepada jumlah ahli keluarga. Kalau boleh saya bertanyakan kepada Syira, RM30 itu untuk satu kepala atau satu keluarga? Kita akan beri kepada satu keluarga. Okay. So kalau macam Peduli Insan, dekat Syria kita ada dapur kita sendiri yang kini sudah siap untuk beroperasi daripada 5 hari lepas pun. Kita dah prepare sebagainya dan kita sudah pun mulakan satu gerak kerja untuk menyiapkan makanan kepada setiap keluarga hasil infak kalau para penonton menyumbang RM30. Di mana setiap keluarga ini akan dapat nasi dan juga set ayam. Kemudian ada juga makanan yang kita beri nasi dengan pak daging. Baik. Serta shawarma juga kita ada berikan. Alhamdulillah. Ya. Okey, tadi Syira ada berkongsi tentang situasi di Syria, ya. Satu keadaan yang sangat bahaya di sana apabila berlaku krisis kemanusiaan. Tapi kalau kita bercakap tentang Palestin ni, ada satu lagi perkara yang susah untuk kita lihat perkara ini boleh berlaku, iaitu bagaimana cara untuk kita menghantar makanan masuk kerana pintu mereka telah sekat di sana. Betul. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Peduli Insan untuk memastikan makanan itu sampai kepada mereka yang memerlukan di sana? Okay, so alhamdulillah untuk Palestin, kita memang bekerjasama dengan satu rakan strategik. Rakan strategik Peduli Insan di Palestin adalah Yayasan Al-Quds. Yeah. So Yayasan Al-Quds ni, bagi mereka yang belum maklum, mereka adalah satu organisasi NGO juga yang bertapak memang di dalam Palestin sendiri. So daripada sudut penyaluran tu, kami daripada sini berikan saluran dana kepada Yayasan Al-Quds daripada, and then rakan strategik kami ni, dia akan mencari mana-mana sumber yang mereka boleh beli makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, apa-apa sahaja yang available untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Okey, jadi kalau boleh digambarkan ketika ini, bagaimana dengan sambutan kempen infak Ramadan tahun ke-13 ini? Setakat ini bagaimana? Alhamdulillah, bila kita mula kempen infak Ramadan ini, ramai yang satu, mereka ni ada satu rasa daripada rakyat Malaysia ini terkenal dengan sikap suka berkongsi rezeki. Dah bila kita buka aja kempen, memang ramai yang dah mengambil inisiatif untuk menginfak, dan ada juga yang macam even non-Muslim, ada juga orang India, orang Cina yang bertanya, boleh tak mereka pun nak salurkan juga? Sebab mereka kata isu di Palestin ni, dia bukan isu agama sahaja, dia isu kemanusiaan. Humanity. Betul, isu humanity. So bila kita dapat sambutan yang sebegini, so kita dapat tengok benda ni mendapat orang cakap ianya bukanlah isu yang dipandang sepi. Ianya isu yang diambil berat oleh masyarakat, dan ramai yang sebenarnya ingin membantu, tetapi mungkin mereka ada beberapa persoalan lah, cara bagaimana untuk menyampaikan, nak lalu NGO mana. So kalau saya sebagai Wakil Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, jika ada pihak puan, tuan-puan yang sedang menonton, ingin mencari saluran untuk memberi bantuan ketika Ramadan kepada saudara kita sama ada di Syria, Palestin ataupun Yaman, mungkin boleh ambil satu consideration untuk menyumbang juga melalui Pertubuhan Peduli Insan Malaysia untuk bahagian reporting semasa, maksudnya update-update terkini. Tuan-puan boleh lihat dekat kita punya social media. Kita ada Facebook, kita ada YouTube dan juga kita ada Instagram. Baik. Jadi di bulan puasa yang penuh keberkatan dan mulia ini, bagaimana Syira boleh digambarkan kepada penonton pentingnya untuk kita memberikan sedekah dan juga berinfak kepada mereka memerlukan lagi di bulan puasa inilah, untuk kita rebut pahala sebanyak-banyak mungkin. Okay, so insya-Allah kami di Pertubuhan Peduli Insan Malaysia sebenarnya sangat mengalukan apa-apa jenis sumbangan dalam bentuk RM1 yang tidak kisah bermula daripada RM1, RM5. Kami ambil benda ni sebagai satu kumulatif, maksudnya secara terkumpul nanti ni kita akan bagi kepada mereka. Tapi kalau tuan puan ingin mengambil inisiatif untuk menyumbang kepada satu keluarga, kita mula ke pakej tajaan sahur dan iftar kita dengan RM30. Tuan puan boleh scan QR code yang tertera di kaca TV ataupun boleh lihat kepada nombor akaun yang tertera di kaca TV. Kalau let's say tuan puan
penonton rancangan Selamat Pagi Malaysia ada apa-apa persoalan berkenaan kempen, berkenaan cara penyaluran dan sebagainya, boleh hubungi juga nombor hotline tertera kat situ. Kami tim khidmat pelanggan kami akan respon kepada tuan puan, insyaallah. Insyaallah. Baik, itu cara terbaik untuk kita menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan kalau boleh kongsikan kepada penonton, apa di antara perancangan-perancangan jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang yang dilakukan oleh Peduli Insan untuk membantu mereka yang memerlukan di sana? So untuk kempen Infak Ramadan tahun ke-13 ini, Pertubuhan Peduli Insan Malaysia dia tidak hanya terhad kepada bantuan makanan, tetapi kita juga melihat kepada situasi. Baik. Jika ada saudara kita yang memerlukan bantuan dari segi kesihatan, bantuan perubatan, kita pun akan beri juga. And then sekarang dekat sana, dekat Syria khususnya dan juga Palestin, mereka adalah kita cakap boleh dalam keadaan musim sejuk lagi. Baik. Di mana suhunya masih di bawah 20, masih suhunya dalam 16-17. So jika mereka memerlukan bantuan seperti kelengkapan khemah, and then kalau ada pun tuan-puan nak buat satu ibadah sembelihan, pun kita ada sediakan juga di dalam kempen Infak Ramadan ni. Baik, jadi jangan lupa untuk bersama-sama dengan Peduli Insan untuk membantu mereka memerlukan. Jadi kongsi sedekah iftar sedah RM30 bersama dengan Syira dan juga Peduli Insan. Terima kasih lagi sekali kepada Nur Syahira Irwani binti Amran, pegawai perhubungan awam Peduli Insan untuk perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita doakan usaha itu dapat membantu kita untuk menjayakan Ramadan ini kepada mereka memerlukan, insyaAllah. Ya. Baik, terima kasih lagi sekali. Dan kepada penonton SPM, jadi kita akan teruskan dengan set berikutnya. Jadi kita akan terus aja ke cerita pagi Pulau Pinang untuk perkongsian mengimbarkan Masjid Ibadur Rahman sebulan Ramadan bersama rekan pelapor kita Hanis Ismail yang telah pun bersedia di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, salam Ramadan untuk semua. Pastinya dengan kehadiran Ramadan, umat Islam selain berpuasa, kita dianjurkan untuk memperbanyakkan aktiviti ibadah serta mengimarahkan Masjid atau surau sepanjang bulan ini. Dan kini saya berada di Masjid Ibadur Rahman di Kepala Batas untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai aktiviti sempena Ramadan. Dan bersama-sama saya pagi ini dipersilakan tetamu saya yang berbahagia Ustaz Syaiuti Ibrahim yang merupakan pengerusi Masjid Ibadur Rahman. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Selamat puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat dan selamat berpuasa. Baik Ustaz, jadi mungkin boleh kongsikan ya mengenai persediaan Masjid Ibadur Rahman ini dalam menyantuni jemaah sempena Ramadan kali ini. Untuk makluman, Masjid Ibadur Rahman telah dibuka pada tahun 2018. Masjid ini masih baru di daerah Kepala Batas. Walaubagaimanapun, masjid ini telah bergerak pantas untuk mencuni para jemaah, khususnya kawasan Korah Sersedang, untuk masyarakat beribadah di masjid ini. Untuk makluman semua, kapasiti masjid ini boleh memuatkan dalam satu masa 1,500 para jemaah pada satu masa. Walaubagaimanapun, tuan-tuan surat jemaah suraja boleh memuatkan sehingga 2,000 para jemaah dalam solat Jumaat dan solat hari raya. Dan untuk makluman, masjid ini walaupun masih muda telah memenangi pelbagai anugerah di peringkat negeri Pulau Pinang. Khususnya, kita telah mendapat penarafan audit pada tahun 2022 kategori A, nombor 1, masjid nombor 1 di Pulau Pinang. Selain daripada itu juga, Masjid Ibadur Rahman ini mendapat anugerah kutipan tertinggi zakat fitrah. Pelbagai inisiatif yang telah disediakan untuk para jemaah untuk membayar zakat fitrah di masjid ini. Contohnya, kita telah membuka QR untuk para jemaah memudahkan menunaikan bayar zakat fitrah. Dan kita alhamdulillah pada tahun lepas kita telah memenangi kutipan zakat fitrah tertinggi di negeri Pulau Pinang. Banyak lagi anugerah-anugerah yang kami telah dapat walaupun masjid kami masih lagi dalam muda. Contoh zakat tandas kita telah mendapat penarafan 5 bintang daripada Majlis Bandaraya Seberamprai. Dan masjid ini menyediakan pelbagai kemudahan, menyediakan pelbagai fasiliti kepada para jemaah, khususnya untuk para jemaah yang solat yang datang solat di Masjid Ibadur Rahman. Baik Ustaz, bagaimana dengan aktiviti sepanjang Ramadan di masjid ini? Ya,
kita telah merancang pelbagai aktiviti sepanjang bulan Ramadan. Ikut tu banyak, tapi saya tersebut 14 sahaja. Antaranya 14 aktiviti yang kita rancang sepanjang bulan Ramadan ialah kita menyediakan jamuan berbuka puasa setiap hari kepada para jemaah yang datang untuk berbuka puasa di Masjid Ibadur Rahman. Masjid ini dibuka 24 jam untuk para jemaah untuk beriktikaf, beribadah dan sebagainya. Di daerah Kepala Batas ni, khususnya Masjid Ibadur Rahman, terkenal dengan masakan berlambuk yang sedap. Pihak masjid menyediakan 400 bungkus berbuat lambuk untuk para jemaah. Dan para jemaah boleh mengambil buat tersebut di masjid setiap hari pada selepas solat asar dan tazkirah asar. Di samping itu juga, masjid telah menyediakan program tazkirah asar Ramadan. Program ini akan dilaksanakan selepas solat asar setiap hari di masjid ini. Di samping juga, pihak masjid akan mengadakan program sahur 10 malam terakhir bersama dengan Qiyamul Lail yang akan dilaksanakan oleh para imam yang telah bertugas. Untuk makluman semula, pihak masjid juga menyediakan sumbangan kepada asnaf-asnaf yang kurang kemampuan di Korah ini. Jadi harapan saya banyak lagi kemudahan ataupun pihak masjid masih lagi memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan yang ingin memberi sumbangan, pihak masjid sangat alu-alukan. Jadi apa pula harapan Ustaz sendirilah ya sempena Ramadan kali ini? Harapan saya sangat besar. Kan? Harapan pihak masjid supaya ahli jemaah seri sedang penduduk am di Kuala Atas datanglah ke Masjid Ibadur Rahman untuk kita mengandalkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Di samping itu juga, pihak Masjid Ibadur Rahman tidak lupa juga untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestin. Di masjid ini, kita mendoakan khususnya Qunut Nazilah untuk saudara kita di Palestin setiap waktu untuk kita memberi kesejahteraan sempena sambut Ramadan kepada saudara kita yang berada di Palestin. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian tersebut. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya kita dari cerita pagi dari Pulau Pinang kembali ke Angkasa Puri. Wow, kita kaitkan juga. Terima kasih Hamid Suman dengan laporan tadi. Kita kaitkan juga persiapan untuk menyediakan juadah berbuka puasa. Jadi pagi ini kita ingin ucapkan selamat datang, selamat pagi kepada Rayana Abdul Rahman, pengacara produk untuk Female Appliances. Ini memang sentiasa dinanti-nantikan. Produk-produk ni, betul. Leha. Saya panggil Leha. Ya, yeah, okay. Silakan. Assalamualaikum. Selamat menyambut bulan Ramadan. Satu Ramadan hari ini. InsyaAllah masih okey. Masih okey. Okay. Saya rasa sekarang masih okey lagi. Saat lagi pukul 2-3 nanti mulalah berapa. Anyway, hari ini dari Fame kami nak bawakan produk-produk perkakas elektrik. Jenama yang kita ada adalah daripada Panasonic dan juga kita ada Cornell. Jadi kenapa kita bawakan pada Ramadan yang pertama? Kalau kita tengok, Ramadan ni antara aktiviti yang paling lancak lah adalah di dapur. Betul. Saya rasa Ramadan memang paling rancak kat dapur. Sahur mungkin tak sangat, tapi masa nak berbuka puasa. Jadi rangkaian produk-produk yang kita bawakan hari ini memang sesuai untuk anda yang kalau sedang mencari-cari. Senang sahaja, tapi sebelum saya ulas dengan lebih panjang, kalau anda nak menghantarkan minat, nak tahu dengan lebih lanjut, anda boleh hantarkan pesanan ringkas sama ada WhatsApp atau anda boleh hubungi di 019-4144-288. Saya sebut perlahan-lahan. Ya. 019-4144-288. Okey, kita ada dalam lebih kurang 10 minit. Tak banyak masa, ada 10 produk kat sini. Tapi kalau boleh, Rai nak fokuskan pada 6 produk yang utama. Kita nak cerita kalau masa bulan Ramadan, ramai yang mengambil peluang untuk detoxify badan. Betul. Mungkin ramai yang menonton, apa benda tu detoxify? Dia macam menyah toksin kalau apa-apa yang perlu kita kurangkan, lemak ke, nak buangkan benda-benda yang tak elok dalam badan, kita boleh dapatkan kita punya juicer. Mana juicer? Juicer ni sebenarnya dia sangat sesuai sebab yang kita bawakan yang ini unik. Harga pun memang sangat mampu milik kalau nak dibandingkan kat pasaran. Kita ada Panasonic Juice Extraction. Okey, yang itu dari jenama Panasonic. Yang ini didatangkan dengan
penapis stainless steel. Wow. Okey, ni Rai nak cerita sikit. Kalau kita nak bercerita pasal perkakas yang kita guna kat dapur, kalau boleh kita dapatkan. Okey, telefon number dia. Okey, yang ini yang dah dikemaskini kan tadi. Telefon number tu tolong hafalkan, itu adalah talian yang harus anda hubungi. Baik, berbalik pada kita punya, kita ada juice extractor daripada Panasonic, kita ada multi cooker. Multi cooker ada dua saiz. Kita ada saiz yang berkapasiti 3.5 liter dan kita juga ada 7 liter. Kita ada food steamer. Ini bagus kalau yang nak makan sehat, nak ikan kukus, yeah, nak buat pau. Lepas tu kita juga ada kita punya ini adalah Cornell tabletop grill with hot pot dan juga kita punya ketuha. Ketuha ni bagus kalau ada yang sedang menjinak-jinak. Ada juga apa, kita punya vacuum cleaner, ada peti sejuk. So talian dia 411-5077-019. Ingat nombor ni, 419-411-5077. Hantarkan pesanan ringkas anda. Mungkin nak hantar dekat situ, Rai. Bukan Rai. Tanya, Assalamualaikum Cik, saya berminat nak dapatkan ketuha tu, contohlah. So, okay, Rai dah cerita. Tadi ada juice extractor. Yang ini dia datangkan dengan penapis stainless steel. Penting, Leha. Ya, kita gunakan yang besi tahan, keluli tahan karat. Kita tak nak kalau boleh kurangkan gunakan yang plastik lah. Betul. Sebab kalau kita gunakan yang keluli tahan karat ni, dia tahan lebih lama. Betul. Juice extractor. Kita beralih pada multi cooker. Multi cooker kita ada dua saiz. Multi cooker ni dia boleh menumis, dia boleh menggoreng, dia boleh apa lagi, steam juga boleh. Sebab multi cooker yang kita bawakan dari Panasonic ada dua saiz, 3.5 liter dan juga 7 liter. Tapi kalau Rai akan dapatkan yang 7 liter tau, Leha. Sebab? Sebab apa? Yang kecil tu 3.5 liter tu harga dia RM177. Aha. Top up sikit, dapat yang saiz besar, 7 liter baru RM181. Oh, okey. Okey, harga memang sangat-sangat berbaloi dibandingkan dengan harga pasaran. Okey, so kalau anda berminat, anda boleh hantarkan pesanan ringkas anda pada talian yang kita kongsikan tadi. Lepas tu, ni Rai suka steamer. Mana steamer dia? Steamer yang ini. Panasonic steamer, pengukus. Suka makan pau tak? Banyak pau, dimsum. Itulah pagi-pagi puasa ni tak boleh over sangat. Tak boleh cerita banyak sangat. Tapi steamer tu sangat berfungsi sebenarnya. Kan? Sebab yang ini sebenarnya, selain daripada kalau kita nak memanaskan makanan menggunakan ketuhan mikro, kita boleh pakai steamer. Actually, pakai pengukus lebih selamat. Betul. Sebenarnya lah. Kalau boleh, pelan-pelan kita cuba anjakkan paradigma tu kurang pakai ketuhan mikro. Kalau boleh. Betul. Lahan-lahan lah. So, steamer ni pun bagus. Dua tingkat, kalau ada yang nak berniaga kuih ni, bingka. Kalau bulan Ramadan, Rai tengok ramai yang berniaga kuih bingka. Oh, okey, ni kalau anda dari Sungai Buloh, tepung pelita paya jaras. Pernah try tepung pelita tapi belum pada paya jaras. You tak makan tepung pelita best kalau you tak cuba. Saya dah mengiklankan orang. Okey, so kalau yang ini adalah pengukus dia. Pengukus ni harga dia RM186. Yang ini berbandingkan dengan harga pasaran memang jauh lebih tinggi. Okey, last but not least kita ada kita punya multi cooker. Multi cooker ni kalau anda tengok, yang mana multi cooker ada kat depan tak? Ni dia produk serbaguna bukan? Bukan. Multi cooker I think is that one. Bukan. Yang bawah tu yang kotak biru tu, Cornell tu. Yang itu kalau lihat tengok, lihat suka makan steamboat ataupun hot pot. Saya tak ada pantang, saya pantang nampak. Semua makan. Semua makan. Kalau anda rasa nak berbuka puasa, satu lagi kali ha, saya baca ini adalah saya punya orang cakap misi untuk Ramadan tahun ini. Ya. Ada yang mengatakan tahun ini kita harus lebih berterima kasih, bersyukur dengan apa yang kita ada di negara kita yang aman dan damai. It's not about fasting. Bukan saja nak makan banyak-banyak, but it's actually about fasting. So saya rasa yang kita punya griller yang anda tengok tu, Cornell tu, Cornell tabletop grill with hot pot tu, yang itu bagus sebab dia boleh buat ni apa, masakan orang Korea tu, sekarang lah segala bagai tu. Lepas tu boleh buat steamboat kat sebelah, masak makan kat rumah. Sebab apa yang saya suka dengan orang Malaysia ni, tak kira bangsa ya, bab makan memang dapat mengukuhkan ukhuwah kita. Kan? Betul. Kalau makan, kalau okey, kalau bulan puasa lah, jumpa je kawan, kau dah makan? Nak makan dah? Kita buka puasa nanti lah. Nak makan? So, sebenarnya apa yang kita tawarkan ni memang betul-betul dapat membantu memudahkan. Ya. Sebab kalau Rai faham ramai, Rai tak tahu Leha macam Rai tak, Rai suka masak tapi Rai tak suka menyediakan.
ataupun mengemas, contohlah. Ya, so apa yang kita tawarkan hari ini sebenarnya memang dapat memudahkan cara anda menyediakan makanan. Satu lagi, kalau untuk waktu promosi sekarang bersama Fame, kami tawarkan penghantaran percuma tau. Wow. Tapi waktu ni jelah. Jadi kena cepat dapatkan sebab ada 10 barangan. Tengok jelah yang mana rasa macam minat nak bagi hadiah orang kahwin pun boleh dapatkan sebab macam-macam ada dapur seramik, ada pengukus, ada tak tadi tengok coffee maker. Bercakap tentang hadiah orang kahwin. Sebenarnya sangat menarik bila kita tengok Panasonic punya range ni, Rai. Yang ada elemen batik ni. Yang ini. Yang ini adalah Panasonic Batik Series. Di mana kalau anda tengok, kesemua perkakas ni dihiasi dengan rekaan batik. So, saya suka tadi Leha ada kongsi kalau nak bagi buah tangan untuk pelawat-pelawat yang dari luar negara. Ya, betul. Bukan sahaja kita berikan satu perkakas yang memang berfungsi, macam juice extractor kita ni, dia juga didatangkan dengan rekaan batik yang secara tak langsung dapat mewakili negara kita. Ya, betul. Sebagai buah tangan. Dia bawa negara dia, dia bolehlah buat jus dia. Dia bawa balik batik series Panasonic rice cooker ni, dia bolehlah masak nasi kat sana. Ini conversation starter ni. Kalau dekat dapur, jumpa-jumpa kawan-kawan ni. Kat mana ni? Oh, dapat kat Malaysia. Jadi ini antara sangat yang paling menarik ni. Kenapa kita bawakan hari ini dalam slot Selamat Pagi Malaysia? Sebab Fame mampu memberikan anda, satu, harga yang memang menarik. Berbaloi. Kedua, kita berikan anda juga penghantaran percuma untuk waktu ni je lah. Sat lagi dah tak ada Leha ada lepas ni. Dah tak ada Rai. Kita tak boleh tawarkan penghantaran percuma. Dan satu lagi, Rai nak ingatkan, bagi mereka yang membeli perkakas elektrik, pastikan anda cari yang ada pelekat dan pengiktirafan sirim. Kadang-kadang ramai yang kata, alah Rai, jus extractor tu beli dekat platform so-and-so pun ada. RM20 je saya beli, dia kata. Ada sirim tak? Yang terbakar rumah. Itu masalahnya. Memang kita beli dengan harga mampu milik. Kita tak tahu pun asal-usulnya. Tak ada pelekat sirim. Bila kita pakai, yang ini terbakar, yang ini short circuit dan sebagainya. So, semua produk yang kita bawakan hari ini ada pengiktirafan sirim. Rai, ada orang tanya selain daripada cooking utensils, ada yang tanya tentang vacuum cleaner. Jadi apa kelebihannya? Vacuum cleaner yang ini kita ada daripada Panasonic juga. Harga memang sangat mampu milik. Itulah, kalau sebab ada 10 barangan ni, kalau orang nak ingat satu-satu memang agak payah. Tapi kalau nampak sekarang ni, macam sekarang ni, abang kameraman dah tunjuk tu, Panasonic vacuum cleaner. Cepat-cepat ambil model number tu, hantarkan pesanan ringkas anda pada talian yang kita dah sediakan tadi tu, yang 019. Vacuum makin kecil sekarang. Ya, betul. Menariknya sekarang, vacuum satu makin kecil, makin molek, makin cantik. Tapi makin power. Makin power dan harga mampu milik. Sekali lagi, talian dia 019-4115077. So tadi macam Leha kata kan, ada yang berminat nak tanya pasal penyedut hampagas tu, hantar aja pesanan dekat talian tu. Nanti ada orang yang akan respon dan anda akan dapatkan maklumat. Cuma Rai nak kongsikan secara orang cakap general lah. Inilah antara produk-produk, dan saya pasti ramai yang kalau anda macam saya dan juga Leha tak boleh hidup di rumah tanpa. Saya tak boleh kalau tak ada vacuum cleaner. Saya rasa tak boleh hidup tanpa semua. Sebab setiap setiap utensil ada fungsinya. Yes. Sebab ialah sekarang ini dengan lebih banyak masa kita nak makanan yang berkualiti, nak berikan yang terbaik untuk keluarga. Ada trend tak Rai kalau setiap kali bulan Ramadan ni, apa antara utensil yang paling banyak dicari? Kalau Rai tengok dekat sini, selalu bulan Ramadan air fryer lah. Sebab air fryer ni memang dapat membantu, especially terutamanya waktu kita bersahur. Cepat, mudah dan pantas. So itu juga ada kita tawarkan. Lepas tu yang Rai tengok kadang-kadang selalunya ada rice cooker. Sebab kadang-kadang macam tadi Rai cerita di awal tadi, dapur tu adalah pusat ataupun nadi pada bulan Ramadan. So kadang-kadang bila kita pakai dah 2-3 minggu kan, pakai dah dibuat halal pula. So selalu perkakas elektrik lah. Kalau mengemas rumah macam vacuum cleaner tak sangat, selalunya perkakas memasak. Memasak. So sekali lagi didatangkan juga dengan jaminan 1 tahun. Sekali lagi nak kena ingat ni, Rai nak rumuskan penghantaran percuma untuk slot ni je. Kalau dah tak ada tengok muka saya nanti, saya tak pasti sama ada mereka akan tawarkan penghantaran percuma. Dan penghantaran ni dia bergantung pada berat barang kan? Dia bermula lebih kurang dalam RM20, lagi berat lagi mahal. Jadi ambil peluang ini kalau dah berminat, sebab kadang-kadang saya tahu kalau anda macam saya yang memang suka membeli belah atas talian, bila ada promosi free shipping, kita pun amboi kan, main tengok kat telefon. So ambil peluang ni sebab kita tawarkan penghantaran percuma, kita ada juga pengsijilan sirim, dan kita juga apa lagi tadi, penghantaran percuma, sirim, jaminan 1 tahun. So kalau rasa macam minat banyak kan,
Rai nak terang satu-satu pun banyak ni. Ada 10 barang tak salah depan Rai. Cuma Rai nak kongsi kat sini harga yang kita bawakan. Ya. Memang mampu milik dan anda dapat produk yang 100% asli lah. Yakin pakai. Kalau macam tadi Leha suka yang batik series tu, boleh dapatkan yang batik series. Batik series selain daripada pemerah jus, ada juga pembuat kopi. Coffee maker, juga... kita ada rice cooker. Yang ini yang batik series. Jadi kena ambil set. Boleh. saya okey tapi suami lah kena bayar. Baik Rai, sekali lagi sebelum kita menutup siaran ini, kita ingin kongsikan nombor talian. Okey, talian dia tadi adalah 019-411 tadi 507 tu jatuh saya. Okey, 411. Sekali lagi, talian yang harus anda hubungi sekarang kalau dah berminat mana-mana satu produk, hantarkan pesanan ringkas anda atau telefon kami di 019-411-5077. Okey, selamat berpuasa. Right. Terima kasih dan harap kita dapat jumpa anda juga. Lagi. Ini semua pilihannya untuk anda. Ya. Kita akan berhenti seketika selepas ini dan kita akan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Tular kononnya rakyat negara Tembok Besar boleh mendapat kerakyatan negara ini dengan mudah meski baru saja tinggal di Malaysia. Bagi menguatkan tuduhan, gambar pasport dan MyCard didakwa milik warga Cina itu dipaparkan. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah fitnah. Cerita yang disebar sebenarnya adalah berita palsu lama yang dikitar semula. Penelitian pada portal sebenarnya.my mendapati ia pernah ditularkan pada 2018. Jabatan Pendaftaran Negara turut memaklumkan fitnah sama diulang kembali pada 2019 dan tahun lepas. Menurut jabatan berkenaan, individu itu adalah isteri kepada warga Malaysia. Wanita tersebut memperoleh status warga negara melalui prosedur yang sah selari perkara 15-1 Perlembagaan Persekutuan. Henti sebar fitnah. Tak perlu cetus kegusaran. Perbuatan itu adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah? Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Pilu hati kita sebelum ni melihat video-video ada anak-anak didera, dipukul, ditaskar. Jadi bagaimana cara untuk kita menghentikan, menoktahkan perkara ini? Jadi itu perkara yang kita bincangkan tentang hak kita terhadap taskar bersama dengan Tuan Mahmud Jumaat, Peguam Bela dan Bukan Cara. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Terima kasih. Terima kasih kerana sudah bersama kami. Pagi ini ialah hari kedua persekolahan dan macam kami mungkin barangkali kurang pengetahuan tentang menghantar anak ke taskar. Tapi banyak sebenarnya liputan yang diberikan, terutamanya bila ada salah laku ataupun penganiayaan kepada anak-anak ini. Betul. Dan kita faham ibu bapa bila nak menghantar kepada taskar tersebut, dia punya research tu yang dibuat untuk memastikan. Yes. Tapi dalam pada persiapan yang paling baik sekalipun, masih ada juga hal-hal seperti ini berlaku. Jadi sebagai pengenalan, apa sebenarnya peranan taskar sebelum pusat-pusat ini boleh beroperasi untuk menerima kemasukan anak-anak? Okey. Di taskar taman asuhan ni, mereka ada garis panduan yang ditetapkan di bawah undang-undang. Yang peraturan-peraturan yang perlu diikuti adalah peraturan-peraturan taman asuhan kanak-kanak. Di bawah peraturan-peraturan ini memang jelas. Dia ada gariskan, okey, contoh yang paling ramai yang tak tahu, satu orang penjaga dia boleh hanya menjaga kanak-kanak yang bawah umur 1 tahun, 3 orang sahaja. Okay. Atas umur 1 tahun, bawah 3 tahun, maksimum 5 orang kanak-kanak sahaja. Atas 3 tahun, bawah 4 tahun, maksimum 10 orang sahaja. Okay. Semua dah digariskan. Yeah. Bilangan kanak-kanak, keluasan, dari segi keselamatan, pencegahan kebakaran, everything dah been laid down dalam peraturan itu. Oleh demikian, bagaimana kita pula dari segi ibu bapa nak tahu sama ada mereka ikut peraturan ke tidak? Yeah. That's why lesen itu wajib ada. Dan daripada pihak ibu bapa, lesen tu bila kita tengok memang ada gantung lesen, pastikan lesen tu up to date. Maknanya tahun tersebut. Jadi kalau kita nak bincangkan tentang bagaimana pendaftaran ini sangat penting sebenarnya, lesen itu sangat penting kepada taskar, adakah undang-undang terikat kepada dua jenis taskar? Contohnya satu yang berdaftar, satu lagi yang tidak berdaftar. Apa bagaimana? Adakah ada perbezaan perundangan yang terlibat? Yes. Okey. Kalau dia berdaftar,
jelas, maksudnya pihak taska ini telah menjalankan tanggungjawab dia lah. Maknanya dia dah ikut peraturan, ada diselaras dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, and then pihak penjaga-penjaga semua adalah penjaga-penjaga yang berdaftar. Pengasuh-pengasuh pun kena berdaftar juga. Dan daripada pihak ibu bapa pun dia rasa lega lah, tenang. And then sekiranya dia apabila dia tidak berdaftar, jelas sekali dah melakukan kecuaian. Maknanya dia tidak boleh menjalankan operasi untuk mengasuh anak tanpa mendapat lesen. Dari situ jelas-jelas sekali dah melanggar dah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak dan boleh dikenakan hukuman. Tetapi kalau sekiranya ia telah berdaftar, dah berlaku pengabaian atau penganiayaan, jelas sekali pihak yang berdaftar mungkin mendapat hukuman lebih ringan daripada pihak yang tidak berdaftar. Dengan kes-kes yang dibawa ke harapan media untuk dikongsikan dengan masyarakat supaya kita tahu apa yang berlaku sekarang. Ada juga taska yang charge-nya boleh tahan mahal juga. Jadi membawa kepada persepsi sekiranya mereka ada fasiliti seperti CCTV dan sebagainya. Ibu bapa merasakan perlu ada hak mereka untuk melihat, walaupun kita fahamlah kawasan seperti tandas sebenarnya memang tidak boleh ada CCTV. Tapi pandangan tuan sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang perundangan ini, sebab pernah juga kecoh beberapa bulan lepas ada selebriti mereka, oh saya tak dapat tengok CCTV anak saya, saya nak sebab. Jadi bagaimana sebenarnya diseimbangkan kerisauan ibu bapa ini dapat dihilangkan dengan kebenaran yang diberikan oleh pihak tersebut? Ya, ini sangat menarik kerana di luar negara, seperti di United Kingdom, mereka bukan hanya diberi kebenaran untuk akses, mereka memang ada hak untuk akses. Sebelum you masuk, dia memang dah bagi dah you link, you dah boleh akses 24 hours without tanpa perlu ada apa-apa kemalangan. So kita pun dari segi ibu bapa duduk di tempat kerja pun rasa lega kan. Kita bosan-bosan tengok anak kita di mana kan. Tapi di Malaysia, sekiranya ini boleh diaplikasikan di Malaysia, kita boleh adapt peraturan-peraturan di luar negara, adalah lebih baik. Dan pertama, kedua, sekiranya lah berlaku kemalangan, memang ibu bapa ada hak sepenuhnya untuk mendapatkan rakaman CCTV. Macam seperti Leha cakap tadi, kita sekarang taska tak murah macam dulu. Beratus, ada yang beribu. Memang ada kesampaian dengan ada RM2,000 untuk hantar ke taska. So apabila adanya CCTV, sudah pasti kita nak ada akses kepada CCTV tersebut. Kita hantar ke tempat itu pun kita nak rasa ada pemantauan dibuat. Kadang-kadang saya boleh katakan apa dari segi penglihatan saya, banyak taska ada CCTV tapi ianya adalah sekadar dami. Dia sekadar wayang saja. Tetapi apabila kita berlakunya kecelakaan, kita nak dapatkan rakaman CCTV. Kalau betul memang rakaman tersebut tidak boleh berfungsi, okey. Tapi sekiranya boleh berfungsi, pihak taska memang enggan untuk memberi kerjasama, pihak ibu bapa boleh mengambil tindakan seterusnya untuk membuat laporan. Kerana sudah pasti ada sesuatu yang mereka ingin sembunyikan daripada pihak ibu bapa. Okey, jadi dalam hal tersebut, apa sebenarnya menjadi penghalang ataupun melambatkan proses bagi pihak taska ke tadika ke untuk memberi akses kepada ibu bapa? Apakah sebenarnya ada ruang pertukar yang tak boleh bagi akses kepada CCTV ini kepada ibu bapa semata? Tak ada. Tak ada. Tak ada kerana itulah saya sering kali kongsikan, sebaiknya apabila kita berjumpa dengan pihak pengusaha ni, we put everything in writing. Contoh kalau ada rakaman CCTV, ada contoh kita tanya pasal bilangan pengasuh dengan kanak-kanak, lepas kita berjumpa dengan pihak pengasuh, balik tu kita put that in writing, tulis dalam WhatsApp, supaya apabila berlaku sebarang kejadian, kita boleh minta balik CCTV. Kalau sekiranya dia kata oh CCTV tidak berfungsi, itu dah satu kecuaian. Itu boleh diguna pakai ke atas dia. Okey, kalau kita nak bawakan topik ini tentang amaran kepada penjaga-penjaga anak-anak kita di taska itu, apa di antara undang-undang yang terpakai kepada kesalahan isu penganiayaan, penderaan kepada kanak-kanak ini? Okey. Di bawah Seksyen 391 kurungan A Akta Kanak-kanak, terdapat
satu hukuman yang dikenakan ke atas penganiayaan, iaitu penderaanlah dalam bahasa kita, penderaan dalam bahasa undang-undang, penganiayaan dan pengabaian. Yeah. Okey, dia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun yeah. ataupun boleh dikenakan denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Hmm. Ini adalah satu hukuman berat kerana pernah berlaku walaupun dia bukan pengusaha bagi tempat kanak-kanak atau tempat pengasuh. Namun disebabkan beliau ada kanak-kanak di dalam premis tersebut, beliau dikenakan hukuman penjara 12 tahun kerana penganiayaan dan 10 tahun kerana pengabaian. Hmm. So, ini bukan satu benda yang mudah. Kerana sekiranya dikenakan hukuman penjara seperti ini, barulah kita tahu betapa seriusnya dalam menjaga anak-anak ini. Okey, selain daripada undang-undang kriminal ataupun undang-undang jenayah ini, bagaimana pula dengan tindakan mahkamah untuk kita mungkin nak dapatkan pembahasan dari segi sivilnya? Yes. Inilah dah ramai orang yang tidak tahu. Kerana saya sendiri tengah mengambil tindakan undang-undang ke atas satu taman pengasuh ni. Sebab apabila diputuskan oleh pihak mahkamah, makna memang wujudnya pengabaian dan penganiayaan, jelas sekali ada berlakunya kecuaian. Apabila kanak-kanak tersebut telah terdedah kepada kecederaan atau pihak pengasuh gagal untuk mengambil tindakan drastik sehingga menyebabkan kecederaan serius kepada kanak-kanak tersebut, beliau boleh dikirakan sebagai satu kecuaian yang mana boleh dituntut di mahkamah. Dan tapi jarang sekali orang selepas berlakunya, contohnya baru-baru ini kita dengar kes menyebabkan kematian, baru satu hari hantar. Sebelum ini kita dengar dua hari hantar, seminggu hantar, kita anak meninggal. Ini hari pertama hantar, petang tu dimaklumkan anak-anak tersebut, bayi tersebut telah meninggal dunia. Siapa tak patah hati? Tapi kebanyakan ibu bapa hanya menyangkakan bahawa tindakan hanya setakat pihak polis saja. Ya, pihak polis boleh membuat siasatan dan pesalah boleh dituduh di mahkamah. Tetapi ganti rugi, sekiranya yang dituntut belum mengambil tindakan sivil, inilah perlu dilantik pihak peguam untuk mengambil tindakan seterusnya. Untuk memastikan keselamatan anak-anak yang berada dalam, ya, untuk sebelum hantar ke tadika ataupun taskar, saranan yang boleh diringkaskan oleh pihak tuan kepada ibu bapa, apa antara key questions yang perlu mereka tanya? Paling penting adalah kemampuan atau komitmen pengusaha tersebut untuk menjaga kanak-kanak ini. You know, especially kanak-kanak yang bawah umur 1 tahun, ya, perlu fokus perlu ada. Kerana itulah kita perlu pastikan peraturan yang telah ditetapkan di bawah JKM, satu orang pengasuh hanya boleh jaga 3 orang anak. Kita make sure peraturan itu dipatuhi. CCTV pastikan ianya berfungsi. Pastikan contohnya meja, bucu meja, apanya ianya selamat dan kondusif untuk kanak-kanak. Dari segi pencegahan kebakaran, dari segi faktor keselamatan, ubat-ubatan, ianya semua perlu mengambil serius dan tidak boleh dipandang enteng. Kita tak nak kanak-kanak ini apabila kita dah hantar, kita percaya sepenuhnya dengan kata-kata, apabila berlaku kejadian tidak diingini, dia menjadi sebaliknya dan menafikan kesemuanya. So apa yang penting, put that in writing, letak dalam WhatsApp. Selepas balik itu put that in WhatsApp supaya apabila berlaku apa-apa kecelakaan, kita boleh mengambil tindakan dan seterusnya. Baik, jadi jelaslah bahawasanya kita mempunyai hak kepada taskar ini untuk kita melihat bagaimana kebajikan dan juga anak-anak kita dijaga di sana, kan? Jadi ini hari kedua musim persekolahan bermula. Jadi ibu bapa mungkin ada yang masih risau, jadi jangan risau, kita kerana kita Malaysia mempunyai undang-undang yang sangat tegas untuk memastikan anak-anak ini tidak terabai dan tidak inai. Terima kasih lagi sekali kepada Tuan Mahmud Jumaat atas perkongsian pada pagi ini tentang hak anda terhadap taskar. Sama-sama. Okey, jadi kita akan terus sahaja. Seterusnya akan ke cerita pagi Selangor untuk perkongsian pembuatan jering padi bersama rakan pelapor kita, Zainal Azlan, telefon sendiri. Silakan. Baiklah, cerita pagi Negeri Selangor hari ini saya bawa ke anda secara langsung di Sungai Besar. Kenapa saya berada sini? Saya berada sini disebabkan anda nampak di belakang saya ini merupakan jerami padi yang sebenarnya ia merupakan produk pelancongan untuk bersuah foto. Dan bagi mengetahuinya dengan lebih lanjut, kita bersama dengan pengusahanya ialah Encik Mahidin Muhammad Isa. Selamat pagi Encik Mahidin. Ya, saya. Encik Mahidin, bagaimana boleh tercetusnya idea untuk membuat jerami padi seperti ini? Untuk jerami padi ini, kita lihat adalah satu sumber baru untuk para petani dan pengusaha.
di mana nilai tambah kepada petani adalah pendapatan. Jadi untuk pengusaha, jerami ini sebenarnya kita banyak bekalkan untuk penternak di seluruh negara. Jerami padi ini juga kita selain pada buah suap foto kebelakangan ini. Jadi nilai tambah jerami inilah sebenarnya yang petani kena lihat di samping padi dan jerami lah ya saya. Macam mana boleh idea tu macam mana boleh tercetus Cik Mahidin, terutamanya untuk bersuah foto, tempat bersuah foto ni, adakah sebelum ni ada pergi ke tempat lain nampak mereka buat seperti ini dan Cik Mahidin pun idea tu timbul untuk bersuah foto jerami ni dalam industri pelancongan? Kita lihat semenjak Selangor adalah sebuah Sabak Benam ya, Sungai Besar Benam dan Sekincan sebagai pelancongan baru agro pertanian. Jadi di sinilah bermulanya jerami untuk buah suap foto di pasar jerami Sungai Besar. Jadi untuk industri jerami ini selepas itu banyak digunakan dalam ternakan dan media untuk cendawan pun ada. Macam mana setakat ini sambutannya Encik Mahidin bila pelancong datang sendiri untuk bersuah foto? Itulah, kita melihat hari ini di Sabak Benam sangat pesatlah dalam industri pelancongan. Jadi setiap kali pelancong yang datang, mereka tidak melepaskan peluang untuk bersuah foto dengan jerami. Ada satu keunikan lah. Sebab untuk di Malaysia tak banyak negeri yang ada padi. Dan jerami ini hanya boleh dikutip bila cuaca panas. Kalau musim hujan tak dapat. Jadi dia sangat terhadlah pada ketika itu. Jadi inilah peluang yang kita ambil untuk hari ini. So kepada mereka yang ingin datang untuk bersuah foto, di mana boleh diorang tuju ni Encik Mahidin? Okey, untuk jerami ni kita ada di Simpang 5. Pasar jerami Main Canal yang terbaru lah, yang lebih cantik dan lebih tersusun gitu. Dan difahamkan juga Encik Mahidin, jerami padi ini juga untuk makanan binatang ternakan. Setakat ini di Sungai Besar ni sendiri, di sekitar negeri Selangor sendiri, bagaimana adakah dia cukup atau bagaimana? Untuk jerami ini hari ini ibarat satu macam beras juga. Pentingnya bagi peternak, maknanya penghasilan jerami ini tidak dapat memenuhi permintaan. Dengan hari ini harga pun ada kenaikan sebab permintaan ini sangat tinggi. Tapi pembekalan jerami ini tidak dapat memenuhi permintaan sebenarnya untuk jerami lah. Mungkin yang terakhirnya Encik Mahidin, mungkin ada sebenarnya ada mereka ni ada sawah. Tapi diorang tak tahu nak macam mana nak usahakan untuk menjadikan jerami seperti ini. Mungkin nasihat daripada Encik Mahidin sendiri. Sebenarnya kami di pihak pengusaha sentiasa bekerjasama dengan ketua-ketua blok petani untuk menguruskan jerami lah. Jadi setakat ini alhamdulillah ramai dah petani ada kesedaran untuk memberi amanah kepada kita untuk melaksanakan pengutipan jerami inilah. Yang sebelum ni hanya dibakar tiada nilai. Tapi hari ini benda ini ada nilai dia. Jadi untuk para petani kesedaran ini sangat penting. Okey, Cik Mahidin, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya kira setakat ini dulu cerita pagi untuk negeri Selangor. Kepada warga Selangor yang belum lagi datang ke Sungai Besar ini untuk bersuah foto dengan jerami padi ini, silalah datang beramai-ramai. Dan saya kira kembali bersama dengan rakan tugas. Silakan. Baik, terima kasih akan pelapor Zainal Zainal Bidin untuk perkongsian cerita pagi Selangor pembuatan jerami padi. Cantik kan suasana kat sana tadi? Bukan ingat overseas saja ada jerami. Kita sebenarnya banyak jerami. Itu juga sebenarnya potensi yang boleh digunakan untuk destinasi pelancongan. Ada yang apa Zainal Riah tanyakan tadi, kat mana yang boleh selfie. Jadi pergi ke sana. Jadi boleh terus ke lokasi tersebut. Terus kita bawakan juga kembali tentang perbincangan ataupun perkongsian bagaimana untuk memberikan yang terbaik sepanjang bulan Ramadan ini, Irfan. Betul. Jadi kita terus saja
bersama dengan penceramah bebas Abdul Mujib Uthman untuk pagi ini berkongsi tentang Ramadan yang kita sangat-sangat rindui. Jadi kita sudah pun berada dalam Ramadan, syukur alhamdulillah kita dapat peluang ini untuk bersama-sama dalam Ramadan. Jadi kalau kita nak terus tongsikan kepada penonton, jadi sebelum kita masuk ataupun kita dah berada pada hari pertama ini, apakah di antara mindset yang perlu kita betulkan sepanjang bulan Ramadan ini? Ya. Terima kasih Irfan. Kita sebagai manusiawi, bulan Ramadan kita merindui keakraban. Ya. Sebagai jiwa orang beriman pula, kita merindukan ketaatan. Ini tagline kita pada pagi ini. Ya. Manusiawi merindukan keakraban, jiwa keimanan merindukan ketaatan. Kalau kita boleh seimbangkan dua benda ni, kita akan menjadi manusia yang terbaik dalam Ramadan. Ya. Sebab bila kita kata keakraban itu, nilai manusiawi tak kira dia orang Islam, dia orang bukan Islam, ya, dia lelaki, wanita, budak kecil, orang besar, dia akan ada satu rasa bila masuk dalam bulan Ramadan, dia nak ada satu rasa yang bekerjasama, kemudian dia ada satu rasa dia nak tolong-menolong, dia jumpa kawan dia nak perbaiki hubungan, bila jumpa jiran dia, kalau sebelum ni dia ada bergaduh ke dia ada apa-apa isu, dia cuba nak cari penyelesaian, macam mana isu tu boleh diselesaikan. Ini jiwa manusiawi. Adapun kalau kita sebut, kalau mindset jiwa orang beriman tu merindukan ketaatan, dia adalah melibatkan urusan balasan ketika dalam bulan Ramadan. Ya. Dia punya ganjaran tu macam mana kita berpuasa kan, ganjaran kita baca Quran kan, dia berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Ya. Jadi sebenarnya pagi ini kalau kita nak sebut tentang mindset, kita fokus kepada mindset manusiawi, iaitu tak kira orang beriman, orang tak beriman, lelaki wanita secara general, dan jiwa melibatkan ketaatan, fokus kepada orang beriman. Yeah. Ini mindset dalam bulan Ramadan. Okay? Kalau diimbau semula, malah pagi tadi pun yang kami kongsikan di awal siaran Selamat Pagi Malaysia, titah kepada Mahulia Seri Perkebunan Diputri Tuan Agong, ada juga Rakyat Pemasri Agong yang juga mengingatkan rakyat Malaysia, bulan Ramadan ini ketepikan perselisihan faham, ketepikan whatever political differences ke. Kita risau balik. Betul. Jadi ini merupakan satu peluang yang sangat berharga sebenarnya. Memang kita sebut sebagai turning point, yang paling terbaik, the best turning point. Bulan Ramadan kita nak satukan balik jiwa-jiwa kita. Kita ketepikan urusan melibatkan perbezaan sudut politik, sudut bangsa, kaum dan sebagainya. Kita cari satu titik persamaan bulan Ramadan ni, macam mana kita boleh bina semula hubungan kita yang dah lama, kita ada yang 20 tahun berpecah, 10 tahun lama. Tapi kita nak cari titik persamaan agar kita boleh bersatu semula dalam bulan Ramadan. Suatu ada tarawih. Kan? Tarawih ni tujuan ni bila kita buat secara jemaah, kita boleh kumpul secara beramai-ramai, dia nak mengeratkan hubungan antara kita. Tapi kan Mujib, ada juga manusia ni yang egonya tinggi. Yeah. Jadi pada bulan puasa ini sebaik-baiknya untuk kita melenturkan ego kita, untuk kita memenuhi kepada manusia itu kepada keakraban itu tadi kan. Jadi bagaimana untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita sama-sama dekatkan diri kepada Allah, dan pada masa sama kita nak eratkan hubungan satu rahim sama keluarga dan rakan-rakan. Baik Ifat. Dia bila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita kena letak bahawa kita punya jiwa ni adalah kita dalam satu situasi the lowest point in our life. Okey. Sebab kita nak perbaiki diri kita. Kita nak perbaiki diri kita. Bila kita rasa diri kita berada pada satu keadaan yang dah cukup baik, macam mana kita nak perbaiki, kan? Sebab tu bila kita masuk bulan Ramadan, tak boleh kita nak tinggikan ego kita. Kita mesti jadikan bahawa diri kita orang paling hina, paling lemah, paling banyak kekurangan. Ini mindset Ramadan. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis yang Nabi sebut ni, bila siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, dia keluar sahaja 30 hari, dosa dia tak diampunkan, Nabi sebut dia orang yang celaka. Ini satu amaran yang sangat-sangat berat. Sebab apa? Nabi nak bagi kita satu gambaran, masuk bulan Ramadan, kalau kita ada ego, dosa kita tak diampunkan, tak ada perubahan baik yang kita buat, benda tu adalah satu perkara yang sangat-sangat teruk dalam kehidupan kita. Jadi ego mesti kita rendahkan dalam bulan Ramadan, kena jadi orang yang humble, kita niat untuk perbaiki diri dan kita nak
tambah kebaikan-kebaikan kita. Dalam situasi ialah bulan Ramadan ini sebenarnya peluang keemasan yang kalau sebelum ini mungkin berat hati nak berdamai dengan ahli keluarga yang kita dah lama tidak berbicara ataupun dengan kawan-kawan yang kita dah lama bermusuh. Bulan Ramadan inilah peluangnya untuk anda factory reset balik saja krisis yang telah berlaku kan. Bagaimana sebenarnya untuk kalau kita boleh merendahkan hati, boleh merendahkan ego, bagaimana cara untuk memulakan semula dengan belanda sekali lah. Bulan Ramadan ini bukan satu bulan yang baik untuk kembali membaiki apa yang telah rosak sebelum ini. Ya. Jadi tadi kita dah bincang tentang mindset. Dia mindset ni dia akan membantu macam mana kita punya kehidupan dalam Ramadan. Macam mana kita punya hubungan sosial, kita punya hubungan dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan jiran dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita bincang tentang mindset dulu. Sebab orang kalau dia tak ada mindset, dia masuk dalam bulan Ramadan ni, dia akan sama dengan Ramadan yang lepas. Rutin lah. Sama. Dia dah dapat Ramadan 10 kali, 20 kali, 30 kali tapi tetap sama. Grafnya sama mendatang. Sama saja. Tapi kalau kita perbetulkan mindset kita, ni kalau saya boleh kongsi kepada Ifan dan juga Zaleha, dia... Saya ada buka satu kitab ditulis oleh seorang ulama daripada Mesir. Dia sebut persediaan paling besar kita nak masuk bulan Ramadan ni adalah melibatkan mindset. Dia bukan kita punya ibadah, bukan melibatkan kita punya solat ke Quran, yang paling besar mindset. Sebab kalau kita tak ada mindset, kita masuk bulan Ramadan, kita punya solat sama, kita punya hubungan dengan kawan-kawan kita sama, dia tak berubah daripada buruk menjadi lebih baik. Okey. Baik, dan kalau kita nak terus bawakan topik ini kepada penonton kan, tadi kita dah bercakap tentang mindset, turunkan ego, rendahkan hati kepada Allah SWT. Jadi bagaimana pula dengan bad habit yang mungkin kita terbiasa lakukan dan perkara ini kita kena elakkan supaya kita mendapat Ramadan yang cukup penuh dengan keberkatan. Ya. Maksudnya kamu juga kalau boleh tambah soalan Irfan tadi, hari pertama, kedua, ketiga, jangan membawang bulan puasa. Masuk ke 7 ke 8 tu, momentum tu makin kurang sikit. Maksudnya momentum tu tidak ada, konsistensi tidak ada. Okey, baik. Kalau nak bagi kita maintain ni konsisten, bahasa agamanya istiqomah. Ya, ya. Dia satu benda yang secara jujur saya boleh kata kepada Irfan dan Leha, dia benda yang sangat-sangat susah. Sebab kita kata bila kita keluar Ramadan ni, saya sebut pasal kita keluar Ramadan 30 hari. Ada orang yang dalam bulan Ramadan dia boleh baca Quran setiap hari. Maintain setiap hari, satu hari 5 juzuk, satu hari 3 juzuk. Boleh baca Quran. Tapi bila keluar dalam bulan Ramadan, satu muka surat pun susah dia nak buka. Okey, susah, cukup susah. Dia bila kita sebut pasal konsisten, maintain ni, dia kita kena selalu mendapatkan motivasi daripada hadis-hadis Nabi dan juga ayat Quran. Okey. Kalau yang Nabi sebut dalam bulan Ramadan ni, kita terdetik saja kita nak buat benda-benda yang buruk, kan? Ataupun ada orang yang buat buruk kepada kita, orang ejek kita, orang membawang tentang kita, kan? Kita kena kata, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Ini sha'im. Ini bahasa yang Nabi guna. Okey. Jadi sebenarnya dia satu kekuatan bagi kita, walaupun kita ni kadang nak marah. Kalau orang ejek kita, kita nak marah. Betul. Kan? Tapi bila dalam bulan Ramadan kita dididik supaya tak membalas. Ya. Termasuk juga orang ajak kita membawangkan kan. Ya. Kan? Ajak membawang. Tolak dengan sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Sebut macam tu. Nampak macam klise sikit tapi kita kena cuba. Okey, macam tu. Okey, yang di kesempatan ini mungkin Mujib boleh kongsikan tips-tips lah bagaimana untuk kita mengimarahkan bulan puasa ini, bukan sahaja kepada diri kita tapi kepada mereka yang berkeluarga mungkin kan, dengan kawan-kawan lagi, bagaimana untuk kita bersama-sama dalam bulan puasa ini. Okey, Ifan. Tadi Ifan tanya pasal habit kan. Ya. Saya sebenarnya nak sentuh sikit. Boleh. Dan dia ada kaitan dengan soalan yang terbaru daripada Ifan ni. Dia bulan Ramadan, benda yang biasa kita buat, benda yang buruk tapi kita biasa buat. Ya. Yang pertama, pembaziran. Bila ada pembaziran, kita punya keberkatan tu dia jadi hilang. Ya. Okey? Pembaziran ni kita kata dengan bazar Ramadan, yes, kita dah beli. Betul. Lepas tu kat rumah kita nak masak lagi, kan? Air dengan air, 8 jenis air. Itu belum jenis warna air. Nak beli. Belum, semua nak beli. Belum buffet hotel 250 satu kepala lagi. Subhanallah. Tak kira lagi kat hotel kan. Pembaziran. Berlaku pembaziran, dia akan menyebabkan rahmat Allah tak turun. Sedangkan bulan Ramadan ni kita nak cari rahmat. Ya. Okey. Kita nak cari keberkatan. Okey. Tapi bila berlaku pembaziran, kita buang itu, buang ini kan, dia jadi satu
benda keberkatan tak datang pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua melibatkan isu perbalahan. Ya. Isu perbalahan ni dia kawan kata kan, bila bulan Ramadan kena solat tarawih. Bila bulan Ramadan kita kena baca Quran, kita kena banyakkan amal ibadah. Tapi kalau kita tengok ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam perniagaan macam Infant ni, kadang malam ada ada syuting apa kan, tak boleh solat tarawih. Benda ni dia kecam. Ya, kan? Ya. Di judge. Kerja duniawi katanya. Ya. Jadi benda ni sebenarnya dia adalah satu perkara yang perlu kita betulkan. Ya. Cuba kita bahas mengikut hukum. Solat tarawih sunat. Adapun mencari nafkah tu apa hukum dia? Wajib. Wajib. Ini kalau kita nak bahas sudut hukum. Nak bahas sudut hukum. Jadi perkara ni kalau kita faham, orang yang faham agama, faham hukum, dia tak akan cepat judge orang lain. Ya. Okey. Kita kena letakkan diri kita ni duduk pada kasut orang lain. Ini bahasa kita. Ya. Ha, supaya kita tak cepat judge orang dan kita boleh elakkan krisis-krisis, pembalahan benda-benda kecil sama kita. Okey? Macam tu. Baik, walaupun ringkas, padat dan mendalam yang dibawakan oleh Abdul Majid sebentar tadi, ingat sesungguhnya aku berpuasa. Betul. Untuk kita konsisten bukan saja 30 hari malah nilai-nilai yang sama selepas itu. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Selamat berpuasa juga kepada anda dan keluarga. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton kerana berkongsi dan juga melihat kami pada pagi ini. Disambut kami selama 2 jam bermula 8 hingga 10 pagi ini. Pelbagai perkongsian menarik yang kami berikan kepada anda, lagi-lagi tentang bagaimana untuk kita mengejar ibadah bulan puasa ini supaya kita mendapat memberikan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan jangan lupa sama-sama kita menyokong satu sama lain terus berpuasa dengan penuh kesederhanaan. Dan untuk adik-adik kita yang mula berpuasa, selamat berjaya. Good luck. InsyaAllah boleh berjaya. Puasa pun dah pada raya nanti, insyaAllah. Itu ganjaran. Baik, untuk itu terima kasih kepada anda yang mengikuti siaran kami sejak awal tadi. Bagi pihak penerbit kami, Syafiq Adil, semua kru Selamat Pagi Malaysia. Semoga minggu anda terus produktif dan juga diberkati, insyaAllah. Selamat berpuasa dan kita jumpa lagi esok. Bye. Jumpa lagi dalam Sabtu Malaysia. Merendah nafsu, putihkan jiwa. Berpuasa lapar dahaga, tadarus Quran, tadabur serta solat tarawih, perbanyak juga solat malam. Di bulan suci Ramadan datang, Ramadan datang, Al-Karim ya sambut Ramadan, bulannya Al-Quran. Telah dibuka pintu-pintu surga.